Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon to all. Selamat siang semuanya, teman-teman semua mahasiswa yang ada di sini, dan juga untuk narasumber kita hari ini, Profesor Madya Dr. Angzasari, Muhammad Kasim. So, before we start for our apa? Untuk acara hari ini, jadi acara Simbion yang ketiga, yaitu Sinau bareng Bioteknologi. So it's actually a Japanese phrase, something like that, Doctor. Okay, so today I want to introduce our narasumber, untuk memperkenalkan narasumber hari ini, Dr. Angzasari. Let me share a bit of her CV. Oke, jadi untuk narasumber kita hari ini ada Profesor Madya Dr. Angzasari binti Muhammad Kasim. She is from Malaysia, from UPHM, University Tun Hussein on Malaysia. She is one of the lecturers there in the Faculty of Technology Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Kimia. And for her designation, she is a Professor Madya or Associate Professor. Okay, so her field of expertise selama ini, jadi untuk, sorry, untuk apa expertise-nya Dr. Angzas ada di enzyme technology, industrial and environmental biotechnology, as well as plant biotechnology. Nah, kemudian untuk selama ini Dr. Angzas dari S1, S1-nya sudah di UK ya, di United Kingdom, di Inggris. Jadi dimulai dari S1-nya, Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dari University of Manchester Institute of Science and Technology. Kemudian langsung masuk ke University of Strathclyde, yaitu untuk mengambil S3 di sana. Jadi tidak ada S2, langsung loncat ke S3 untuk Dokter Falsafah Bioteknologi Tumbuhan. Selama ini sudah banyak apa experience yang diambil oleh Dokter Angzasari sendiri, termasuk apa menghasilkan ataupun meluluskan beberapa apa lebih dari mungkin hampir 20 atau lebih seperti itu, 20 mahasiswa S1, lebih dari itu, dan juga mahasiswa S2, ada sekitar 5 mahasiswa S2, dan juga 3 mahasiswa S3 yang sudah pernah lulus di bawah bimbingannya Dr. Angzasari. Kemudian untuk publikasinya sendiri, Dr. Angzasari sudah melakukan banyak sekali publikasi, termasuknya 25 dari semua publikasinya adalah masuk dalam Scopus, dan memiliki citasi sebanyak 325, dan memiliki H-index sebesar sekitar 9. H-indeksnya. Jadi beberapa sudah banyak sekali publikasi, dan kita semua juga bisa belajar dari Dr. Angsas untuk apa? Untuk bisa kita membuat publikasi dan makalah yang hebat-hebat seperti beliau, seperti itu. Oke, jadi itu singkatnya untuk profil biodata dari Dr. Profesor Madya Dr. Angzasari. So without further ado, and to untuk mempersilahkan juga Dr. Angzasari untuk memberikan sharing pada hari ini tentang experience-nya selama belajar di UK dan juga sebagai seorang apa dosen ya dosen di Malaysia seperti itu, dan beberapa experience lainnya yang sudah Dr. Angzas pernah lalui selama menjadi seorang dosen di Malaysia. Jadi saya persilahkan Dr. Angzas Sari untuk memulai sharingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ya?
Boleh. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Puan Syarfina Mutia Sharifah. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa, Doktor. Atas pengenalan yang saya kira begitu generous sekali pujiannya. Biasa-biasa saja saya ni. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Juga kepada Ketua S1 Bioteknologi. Jadi saya baru belajar satu sekarang. Degree maksudnya S1 ya. Master maksudnya S2. PhD maksudnya S3. Terima kasih Cik Puan Anissa kerana buka. Okay, nampak juga nama-nama yang saya kenal. Pelajar saya sendiri ni dah jadi doktor ni, Dr. Ashula Tahnia, doktor semua. Saya nak panggil apa ya? Tuan-puan dan anak-anak. Nama diberi Angzasari binti Muhammad Kasim. Saya minta apa namanya ni, minta izin berkongsi. Terima kasih banyak-banyak jemput saya. Bahasa kita lebih kurang sama kan? Jadi kalau saya cakap macam ni boleh faham kan? InsyaAllah boleh-boleh. Kadang-kadang nak tercuba jadi Indonesian juga bunyinya, tapi mungkin lari sikit. Jadi, it's okay, Doktor. Yeah, jadi apa nama kalau enggak faham, jadi diberhentikan ya, dan boleh minta saya ulang balik lah. Jadi Fina boleh jadi moderator dan dia faham. Fina dah boleh bercakap dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Indonesia sangat lancar dan saya sangat cemburu. Petang ni saya sangat teruja untuk berkongsi. Saya berharap InsyaAllah, moga-moganya perkongsian petang ini adalah memberi manfaat, kalau tak banyak pun sedikit. Jadi saya minta permisi supaya sesi kita berjalan santai-santai saja, boleh? Macam kita sedang dengar radio ke ataupun sedang dalam bual-bual kan, umpama di depan-depan begini kan. Boleh berhentikan saya untuk tanya kalau ada yang kurang jelas atau saya cakap laju sangat. Kadang-kadang dia macam kereta api sebab excited sangat nak kongsi. Jadi, saya mulakan ya. Saya nak mula dengan kongsi slide, boleh? Boleh, Doktor. Silakan. Sebelum tu, boleh tak saya tahu ada dosen-dosen di sini juga? Ada. Untuk dosen yang ada di sini hari ini ada Ibu Anissa Kumaira. Okey, salam Ibu. Panggilannya Bu Ica. Bu Ica. Salam Ibu Ica. Kemudian saya lihat di sini ada Ibu Ika Afifah Nugraheni, panggilannya Bu Ika. Bu Ika. Ya, Ibu Ika. Ada siapa lagi ya di sini? Jadi saya bisa dipanggil Bu Angzas? Iya, bisa. Okey. Jadi izin Bu Anzas juga. Jadi anak-anak di hadapan saya ya, anak-anak di hadapan saya umurnya lebih kurang kalau S1 ni 20, 21 ya. Bukan anak lah, adik lah. Macam muda lagi saya ni. Jadi adik-adik apa izinkan saya Bu Bu Anzas berkongsi petang ini sikit bila dapat pelawaan daripada Bu Fina. Mereka panggil Bu Fina ke? Ada yang panggil Bu Fina, ada yang panggil Bu Mutia. Oh, jadi Bu Fina ya. Bila dapat pelawaan daripada Bu Fina untuk berkongsi, saya sangat teruja. Kerana satunya, bila lihat bioteknologi kan, saya juga merupakan dosen untuk chemical, kejuruteraan kimia dalam specializationnya bioteknologi. Dan S3, sekarang pandai, S3 saya juga dalam plant biotechnology. Jadi kita pun tahu biotechnology is the future kan. Ada masa saya buat ni 5 tahun sudah, dia katanya future tapi macam masih kejar lagi future itu kerana teknologinya sentiasa berkembang. Makanya saya berhadapan sekarang dengan adik-adik yang future-nya adalah adik-adik sekalian. Pula baru ni saya baru tengok satu berita macam mana Indonesia menghasilkan gula daripada kelapa sawit ya. Dek tengok tak berita tu? Universitas mana saya tak berapa ingat. Tapi di Indonesia sudah ada teknologi menghasilkan gula daripada kelapa sawit.
Jadi lepas ni harga kelapa sawit akan sentiasa naik dan banyak lagi peluang-peluang conversion menggunakan kilang dan sebagainya. So biotechnology akan banyak lagi diperlukan especially di masa depan, insyaAllah. So without further ado, saya cuba ya kongsikan slide. Okay. Share. Dan slideshow. Slideshow. Okay, boleh nampak ya? Maksudnya boleh nampak saya dan boleh nampak slide ataupun nampak slide saja sekarang? Boleh. Okay. Assalamualaikum sekali lagi dan selamat petang. Kepada University, saya sebutnya apa? UNISA, University Aisyah Yogyakarta. Betul. Khususnya kepada Fakultas Sains dan Teknologi. Dan khususnya lagi kepada pelajar-pelajar S1 Bioteknologi. Okey, petang ini kita buat secara santai-santai, very informal. Jadi salam hormat dan salam sayang dari Malaysia. Ini antara benda yang bagus bila adanya COVID, kita boleh menjangkau negara kan untuk berjumpa. Lepas ni mungkin saya nak invite jugalah, jemput juga dosen-dosen di UNISA dan juga mungkin pelajar-pelajarnya datang ke Malaysia physically kan, buat lawatan sambil belajar. InsyaAllah. Okay. Saya tak pasti bila adik-adik, tuan-puan sebelum masuknya kepada sesi seminar petang borak-borak ni, macam mana keadaan emosi masing-masing, kan? Adakah begini, kena paksa datang? Adakah macam nak marah? Dosen dah kata, ha, masuk ada sesi ni. Ataupun macam ni, geram juga tapi tak apa. Dia kata unstable saya punya connection. Kalau ni bagi tahu ya Fina ya, kalau hang. Ataupun begini, sedih sebab paksa rela. Ataupun dah tak tahan sangat dah ni. Dah banyak kerja nak hantar, lagi-lagi pula sudah minggu keberapa ni. Banyak assignment, kena hadir pula. Ataupun terkejut. Ini siapa pula lah ini dari Malaysia, bahasa ni pun agak sukar nak difahami ni. Mungkin. Apa-apa pun emosi adik-adik, tuan-puan yang dengar pada petang ini, saya mohon sama-sama saya mau ajak kita berpegang-pegang tangan supaya kita punya emosi semua pada petang ini seperti yang nombor 6 ini. Boleh? Kita playful, kita santai dan kita go with the flow. Tengok apalah yang akan terjadi kepada kita. Okay. Ini adalah satu tips untuk anak-anak, adik-adik di luar sana. Dosen-dosen, guru-guru, pernah tengok Narnia tak? Bu Fina pernah tengok Narnia, Bu Nisa pernah tengok apa nama dia? Narnia tu kan? Betul. Yang dia buka almari tu, dia melangkah ke dunia yang lain. Kan? Dia experience new life, different life and exciting life. Sebenarnya dalam kita belajar dan dalam kehidupan kita, life is adventure. Hidup itu satu pengembaraan. Kalau kita tak keluar daripada pintu kita untuk masuk ke dunia yang lain, maka kita hanya akan mengalami dunia kita seperti itu sahaja. Jadi kalau kita mahu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih baik, makanya kita perlu ambil langkah berani untuk masuk ke dunia baru, pengembaraan baru. Jadi dosen-dosen, cikgu-cikgu boleh tunjuk, ini dia, ini jalannya Yuping, ini jalannya Zahra kepada sesuatu yang lebih baru. Ini jalannya, ini kelasnya contohnya kan, ini kursusnya, ini programnya. Tapi kalau Zahra, Yuping dan kawan-kawan di sini tak mahu masuk ke dalam, makanya tak jadi apa-apa. Jadi bagi keizinan kepada diri untuk masuk ke dalam pengembaraan baru, rasakan pengalaman itu
dan ambil, kita kata ambil hikmah, ambil pengajaran daripada pengembaraan itu. Boleh eh? Mari kita masuk tengok Narnia. Gurau-gurau. Okey. Jadi, apa kata untuk sesi kita yang sekejap saja ini? Sebenarnya tak sampai 2 jam dah kan, pukul 4 kita selesai. Apa kata kita berseronok-seronok sahaja dengan sesi ini dan kita adakan minda yang terbuka untuk terima benda-benda yang baru? Bukan itu saja, cakap tentang minda ni saya nak bagi tips yang kedua. Bagaimana kita boleh mengalami kehidupan dengan lebih baik, dengan lebih luar biasa. Kalau belajar pun, belajar dengan lebih berkesan. Kalau anak-anak bayangkan kan, nampak cawan ni kan, saya suka ada air. Kalau bayangkan ya, kalau cawan ini dia tertutup, boleh ke saya tuang air yang baru? Tak boleh kan? Cawan ini saya kena buat apa? Saya kena buka kan? Baru saya boleh tuang air masuk, baru saya boleh minum air itu. Samalah juga dengan ilmu atau sama juga dengan apa-apa kelas yang kita dengar. Kalau kita mahukan ilmu itu, pertamanya kita perlu buka minda kita untuk izinkan ilmu itu masuk. Kita kena buka kita punya jiwa untuk izinkan ilmu itu masuk. Kalau kita tak buka, dia tak boleh masuk. Dia hanya lalu je. Jadi kita duduk sia-sia saja, ilmu tu tak masuk. Okey, yang pertama kita kata apa? Buka minda. Macam payung terjun. Kan dah naik kapal terbang kan? Tiba-tiba kita nak lompat kan? Bu Fina kan? Nak lompat, ada payung terjun kan? Kalau payung terjun tak terbuka, maka matilah kita kat bawah tu kan? Dia payung terjun terbuka, maka bolehlah orang yang terjun tu sampai dengan selamatnya. Macam tu juga minda kita. Kita buka minda kita. Nak cuba nak buka minda, nak cuba tengok, nak cuba rasa apa agaknya yang kita bakal dapat dalam sesi-sesi macam ni lah. Yang keduanya, bayangkan ya Bu Fina, siapa lagi ada dekat sini, saya kena tengok nama. Saya suka kacau sikit. Mana? Kalau saya terpanggil nama tapi sebenarnya dosen, maafkan saya ya. Macam muda-muda je mukanya. Mariatil kan? Kalaulah air ini penuh, boleh tak saya tuang air yang baru? Air itu akan melimpah kan? Makanya yang kedua, selepas buka minda, kalau air kita penuh, kalau kita rasa kita tahu semua, kita takkan dapat belajar sesuatu yang baru. Jadi air itu sama ada dibuangkan atau diminum supaya air yang baru boleh masuk. Kita minum. So bila air dah sikit, kita tuang air lain, air lain boleh masuk. Itu nombor dua daripada cawan tadi. Buka minda, kosongkan air. Yang ketiganya, macam mana nak make sure kita belajar dengan lebih baik. Cawan ini, cuba bayangkan kalau ada bocor, Fina. Bocor kan? Boleh tak saya tuang air yang baru? Tak boleh juga kan? Tak boleh. Air itu akan jadi apa? Keluar kan? Air itu keluar. Jadi kalau dalam kita nak belajar ni kan, Natasha kan? Kebocoran ini berlaku daripada apa? Social media, handphone, mungkin ada kawan panggil nak ajak keluar sana, pergi shopping sini. Jadi kalau kita nak belajar sesuatu, kita kena tampal kebocoran kita ni. Macam contohnya sekarang, ada lagi 1.5 jam, letak kita punya handphone dekat tepi, kita kata dekat diri kita, okay, saya nak membuka minda, saya nak kosongkan saya punya cawan dan saya nak tampal kebocoran supaya dalam 1.5 jam ni ada sesuatu yang akan, saya dapat dan saya akan jadi lebih baik insyaAllah. Boleh eh? So kalau faham, kalau boleh faham saya dengan jelas, boleh tak tulis dekat chat box 1? Kalau tak berapa nak faham saya cakap laju, tulis 2. Saya nak tengok dekat chat box. Okay, teman-teman bisa masuk di chat ya. Di chat box itu. Ya, ada pula lah Dr. Anzas ni dia suruh-suruh pula. Aku sekali. Satu. Luar biasa. Wow. Siti Farhana kata nama ada Dr. Siti. Ada Dr. Ana ni, dia saja. Okay. Dr. Ana nanti kita tanya dia soalan supaya dia fokus. Okey, terima kasih, sangat luar biasa sambutannya. Okey. Jadi nak belajar dengan lebih bagus,
tadi saya dah bagi tipsnya kan, kita kena masuk sendiri, dah buka pintu dah masuk. Yang keduanya jadi seperti cawan. Yang ketiganya berazam untuk beramal. Kalau kita dengar saja, kita tak amalkan, nanti kita macam pokok yang tak berbuah. Pokok buah tapi dia tak berbuah. Ha, kan? Maksudnya tak lengkap diri kan. Ha, jadi kita berazam dalam banyak-banyak ni, cubalah cari. Nanti saya tanya kat hujung talk apa yang terkesan dan apa yang nak amalkan. Ha, mungkin macam tu kan. Dan yang terakhirnya, izinkan saya berkongsi dengan anda. Terima kasih Syafrina. Dan kerana mata bunyi pula ya. Yang mempunyai kuat. Okay. Dan kerana. Biarkan dia dulu. Untuk slide ini saja. Okay. Kalau dengar lagu tadi tu kan. Pernah dengar ke lagu tu? Orang Indonesia biasa tak lagu tu? Dia kata dari kerana mata. Pernah dengar tak? Bila mata bertentang mata. Bu Fina pernah dengar? Kalau dekat sini belum. Tapi kalau kat Malaysia memang famous. Okay, nak kita dengar daripada Dr. Ana lah. Bila mata bertentang mata. Apa dia? Dr. Ana, boleh bantu saya tak? Ada satu, kita kata, bukan peribahasa. Bahasa yang biasa di Malaysia kan. Dia kata, bila mata bertentang mata. Sambung Fina. Saya tak ingat lirik dia, doktor. Dekat Malaysia, dia cakap bila mata bertentang mata, lidah kelu tak berkata, tak terkata. Maksudnya dia terlampau excited sampai dia tak boleh nak kata apa-apa. Saya nak ubah sikit. Saya nak kata bila mata bertentang mata, lidah teruja untuk berbicara. Jadi saya, kehadiran tuan-puan pada anak-anak pada petang ini mengujakan saya. Saya harap saya boleh kongsi. Bu Fina minta saya kongsi tentang pengalaman hidup saya sebagai pelajar, sebagai pensyarah atau dosen, secara keseluruhannya kan. Sebenarnya kalau nak cerita memang banyak. Jadi saya nak kongsikan sikit-sikit. Tadi Fina dah perkenalkan diri saya, Angzasari binti Muhammad Kasim, sekarang bertugas di Fakulti Teknologi Kejuruteraan di Johor, Malaysia. Dari segi pendidikan, Alhamdulillah S3 PhD dalam Bioteknologi Tumbuhan di Glasgow. Degree-nya di S1-nya di Manchester dalam Kejuruteraan Kimia. Dalam pengalaman bekerja, daripada 2005 lah kiranya saya merupakan tutor ataupun dosen dekat Jabatan Teknologi Kejuruteraan Kimia di UTHM lah ya. Dan pada tahun 2019-2020, tempat saya bekerja menggalakkan dosennya untuk buat bekerja di industri. Maka saya dapat cuti 1 tahun, 3 bulan macam tu. Sebagai engineer, jurutera pengeluaran di BioPro Cosmeceutical. Sebelum saya pergi ke industri, saya merupakan timbalan dekan akademik dan antarabangsa. Macam-macam yang saya pengalaman dan dapat waktu tu. Waktu saya jadi timbalan dekan lah, saya boleh pergi ke Indonesia, saya pergi ke Korea, bawa student, bawa staff dan sebagainya. On the other hand, saya juga merupakan coach ataupun trainer Neuro-Linguistic Programming. Pernah dengar tak? NLP. Neuro-Linguistic Programming. Macam mana kita nak program minda kita? Macam mana kita nak program diri kita menggunakan bahasa minda? That is very interesting. Okay, sekarang saya, kalau ada soalan boleh tanya, Fina boleh tolong bacakan ya? Okay, baik, doktor. Okay, jadi saya pergi ke dan next point. Okay, now kita baru nak masuk sikit. Okay, saya letak sini. Kalau dilihat daripada slide ini kan, saya bermula di sebelah kiri dan dalam perjalanan saya kira saya ingin kongsikan cerita daripada buku kehidupan saya. Sebersedikit lah ya. So kalau tengok buku tu, The Life of Angzas, saya jemput
adik-adik tuan-puan masuk, take a little snapshot of how my life was before, and insyaAllah, and how I'm going to lead my life in the future. So yang pertamanya tadi, cerita tentang S1. Alhamdulillah, saya ada rezeki kerajaan Malaysia bagi scholarship beasiswa. Sama ya, Nisfina, beasiswa. Beasiswa untuk belajar di luar negara. Dan alhamdulillah juga pada waktu itu saya dan juga kawan-kawan saya ada, kami ada 6 orang semuanya, 2, 4, 6, satu rumah, belajar chemical engineering, kejuruteraan kimia di Manchester. So bila sampai dekat Manchester, pertama kali pergi luar negara, bila tengok tempat orang semua pun macam wow, excitingnya, menariknya kan. Belum lagi kalau tengok kat gambar yang pertama ini, dekat sebelah kiri atas ini, ini semua sahabat-sahabat satu rumah saya. Kami berada di dia punya square dekat luar negara. Kalau musim panas memang ramai duduk kat luar kerana mereka jarang dapat matahari kan. Kalau kita dekat Malaysia ni lah, kalau matahari memang tak keluar lah, memang duduk kat dalam rumah kerana terlalu panas. Tapi lain, dekat luar negara lain, semua orang pun kalau tengok penuh dia duduk dekat sini kan. So selama 3 tahun saya belajar di sana, kalau musim panas, boleh bayangkan matahari naik pukul 8 pagi. Lepas tu isyak ataupun maghrib pukul 4 petang. Jadi kalau puasa bulan panas, musim panas memang sekejap saja. Musim panas, musim sejuk. Sekali lagi, patah balik. Mataharinya ada, terbit matahari pagi-pagi dah terbit. Mungkin pukul 4 pagi ke, 5 pagi ke. Lepas tu isyaknya pukul 8 malam. Jadi panjang, maksudnya waktu siangnya panjang. Waktu itulah orang nak pergi jalan sana, jalan sini, kerana waktu siangnya sangat panjang. Kalau puasa pun paling lama lah, berapa belas jam, puasa dekat 20 jam puasa pun ada. Tapi kalau musim sejuk, dia terbalik, Fina. Kalau musim sejuk, memang kita baru je jaga, baru je makan pukul 8 tu, tidur balik sekejap, bangun-bangun dah berbuka balik kan. Macam kurang sikit kot pahala sebab sekejap sangat waktu puasa dia. Jadi kalau boleh, cuba tengok gambar kat bawah ni, itu first time snow. Excited sangat jumpa snow kan, salji. Salji ni dia sangat lembut kan. Bila kita pijak pun kasut kita masuk ke dalam. Apa lagi jadi? Kalau waktu dia mula-mula turun tu, saya akan tengok buka tingkap kat rumah, nampaklah seluas-luasnya color putih. Cuma bila salji tu dah turun, nanti akan ada lori yang datang tabur apa? Tabur garam sebab dia nak bagi salji tu cair, melted. Jadi kita boleh jalan. Cuma bila berlakunya macam tu, kalau kereta-kereta, kenderaan dekat bawah tu senang karat. Jadi kalau nak beli kereta daripada luar negara, kena tahu jugalah, kena tengok juga tempat tu banyak turun snow ke tidak. Banyak turun snow, maksudnya banyaklah garam diletak. Kalau banyak garam, nanti kereta dan kenderaan semua boleh berkarat. So habis cerita pasal tu, sepanjang 3 tahun saya belajar kejuruteraan kimia, kita ada mentor-mentee. Saya tak pasti kalau macam tu ada tak dekat UNISA, di fakulti buat begitu tak? Kalau di Indonesia istilahnya pembimbing, dosen pembimbing dengan mahasiswa seperti itu. Okay. Pembimbing istilahnya. Pembimbing eh? Masa saya belajar di UMIST, namanya University of Manchester Institute of Science and Technology, UMIST. Tapi sekarang dah tukar nama, University of Manchester saja. So, waktu saya belajar di sana 3 tahun, saya ada pembimbing. Satu pembimbing ada 5 orang mahasiswa macam tu kan. Jadi pembimbing ni ialah kan satu semester habis, 2 semester habis, 3 semester habis. Lepas tu dia tanya saya, Angsas, dia kata, macam mana ya kamu boleh kekalkan markah yang tinggi sepanjang semester? Kan dia tanya macam tu. Dan saya teringat sebenarnya daripada saya sekolah rendah,
cikgu matematik saya ni, dia selalu share, dia katakan kalau kita nak target sesuatu, kalau kita mahu aim sesuatu, biar kita aim tinggi. Kalau kita jatuh, kita masih lagi jatuh di bawah tak jauh sangat kan? Kalau kita awal-awal sudah set rendah, makanya kita akan okey, kalau kita dah set rendah kan, cuba bayangkan ya, adik-adik kat depan saya, katakan adik-adik Fina sini first class juga ke kalau paling tinggi graduation? Kalau di Indonesia biasanya kalau yang first class itu dipanggilnya cum laude. Cum laude. Cum laude? Cum laude ya. Apa istilahnya? Cum laude. Panggilannya di Indonesia cum laude. Cum laude. Cum laude. GPA more than 3.5. Ya, dipanggilnya? CUM L cum laude. L A U D E something like. Lah ya. Lepas tu ada kelas kedua. Kelas kedua dipanggil apa Bu Nisa? I'm not much fair remember but the highest class it's for cum laude. Cum laude. Yeah. The highest class cum laude. C U M L A U D E. Yeah. Ah, okay. Lepas tu saya ingat cikgu ni selalu bagi tahu kan, baru saya faham kan adik-adik kan, bila kita targetnya tinggi. Bila kita target tinggi maksudnya harapan kita mahu dapat tinggi kan. Kalau orang dia letak harapan yang tinggi, apa jadi kepada badan dia? Apa jadi kepada diri dia? Diri dia teruja untuk dapat markah itu kan, untuk capai harapan itu kan. Makanya dia akan buat seperti orang yang dah dapat, nak dapat markah tinggi tu. Jadinya dia akan spend masa belajar macam mana, dia akan behaviornya macam mana, perlakuannya macam mana bila dia set yang tinggi. Nah, cuba bayangkan kalau orang tu dia set, dia tak ada set. Dia nak dapat apa-apa pun bolehlah, asalkan dapat degree, asalkan dapat sijil, bolehlah kan. Makanya cuba bayangkan macam mana dia punya perlakuan pula, behaviornya. Biasa-biasa aja kan, dia tak ada drive dia kan. Ha, jadi satunya itu, saya teringat apa saya punya pembimbing cakap. Okay, saya fast forward kepada hari terakhir. Hari terakhir nak tengok result. Ha, nak tengok result, sangat suspend. Dalam kelas saya ada 60 orang. Daripada overseas, maksudnya Manchester tu, British ada, Scotland ada, ada juga daripada Singapore, dua orang. Ada juga daripada Tehran ke. Jadi total-totalnya 60 orang. Maka hari terakhir result keluar. Exam susah. Jadi dalam hati saya naik bas tu saya doa sangat. Saya kata dapat kelas kedua. Selepas kelas pertama, kelas kedua kan. Saya kata dapat kelas kedua pun okeylah. Dan saya berniat, bernazar kalau saya dapat kelas kedua saya nak puasa. Puasa nazar. Di Indonesia ada puasa nazar juga ke? Kalau dapat kelas kedua, saya nak puasa nazar seminggu. Saya kata kan. Sebab takut sangat ni, susah ni. Dia punya exam di UK pula, dia tak ada coursework. Ha, dekat Malaysia ada coursework. Maksudnya test, assignment, semua nanti kira di hujungnya exam campur sekali. Kalau di UNISA ada coursework? Ya. Kalau di UNISA, fully coursework. Okay. Ada coursework dan ada exam? Ada. Sama macam Malaysia. Tapi di UK dulu memang final exam je. Yang coursework lain-lain tu buat tapi tak kira masuk dalam final exam. Makanya waktu exam tu lah kita sangat takut kan, apalah result nak dapat ni. Jadi pada hari kejadian mereka pun tampal result dekat dinding, kita pun 60 orang pergilah take turn nak baca result kan. Saya nampak nama saya Angza Sari. Lepas tu saya tengok waktu itu nak dapat cum laude first class 70, markahnya 70% waktu tu kan. Bila saya tengok markah saya 68%. Tapi result di tepi itu ditulis cum laude. Maksudnya saya dapat kelas pertama. Jadi saya macam tak percaya. Saya terkebir-kebir tengok kan. Macam mana boleh 68 dapat kelas pertama ni? Jadi saya macam
Tadi dah teringat kena puasa 7 hari kan? Habis kalau dapat kelas pertama, berapa hari nak kena puasa ni? Tadi dah berjanji kalau dapat kelas kedua, puasa 7 hari. Ni dah kelas pertama, sebulan lah agaknya kena puasa kan? Ha, macam tu lah. Jadi saya dah dapat result tu, saya ambil result saya pergi jumpa pembimbing. Sebab bagi saya, dia macam dekat Malaysia pun dia ada waktu mereka bermesyuarat kan. Resultnya begini, result pelajar ni, result Natasha begini, result Zahra begini. Jadi kita kena endorse dalam meeting. Kan? Di sana pun begitu juga. Jadi saya jumpa saya punya pembimbing, saya kata, Dr. Robert, thank you so much. I know you have done a lot. I dapat 68 markah saja, tapi you bagi juga I first class. Do you know what Dr. Robert said to me? Dr. Robert kata, Angzas, I tak buat apa-apa. Masa mereka baca markah you, all the lecturer there cakap, she should be first class student. Jadi mereka bagi saya first class walaupun markah saya bukan first class. Dan saya tanya dia, kenapa? Kenapa bagi saya first class? Saya tak dapat markah. Saya punya markah bukan first class. Dan dia kata, each and everyone, seorang-seorang bagi tahu. Dia bagi tahu apa yang saya buat melayakkan saya dapat first class tu. Apa yang saya buat, dia kata sepatutnya dia ni walaupun result dia bukan first class tapi kita kena bagi dia first class. So what did I do? I tanya kan. Mereka tak tahu pula kan. What did I do? And dia, each and every one of the docent dekat situ kata, kalau dia tak faham, dia jumpa saya. So baru saya recall balik sepanjang 3 tahun saya belajar kat sana. I make sure each and every one of the docent know me and I ask them question until I understand. Kalau saya tak faham, memang saya akan berada kat situ. Kan bahasa satu kan, awal-awal bahasa English dan sebagainya. Saya fahamkan diri saya, lepas tu baru saya okay, thank you sir. And then saya keluar daripada bilik dia. And bila ada presentation, bila ada kita banyak kerja projek, dia kata dia nampak saya punya effort, engagement, nak buat projek tu. Then dia sebut lagi, basically bila saya dengar-dengar itu, ianya adalah satu je perkataan dia, rapport. Kita punya hubungan baik dengan dosen, dengan kawan-kawan, kan, akan make sure our presence are felt. Make sure if you don't understand, we ask question. Sebab, you might not have first class result now, but your behavior is like, your mindset is like a first class student. So Fina, Bu Nisa, saya bukan cerita mau impress, I want to express you. I do not want to share the story to impress you, but I want to express each and every one of the student here. They have this potential too. Kadang-kadang kita tak tahu kan macam mana orang berjaya tu boleh berjaya. Saya pun tak tahu juga. Bila saya dah belajar NLP kan, I dissect myself, I dissect people yang berjaya dan I tengok, oh iyalah. Number satu, we make sure that hubungan baik kita jaga dengan dosen, dengan kawan-kawan. So alhamdulillah, habis 3 tahun saya di UMIS Manchester, saya dapat cum laude dalam Bachelor of Chemical Engineering with honours. Kalau tengok gambar kat bawah sekali bucu ni, itu apa? Kalau saya nak pergi ke dewan, kalau nak pergi ke bangunan saya belajar, saya akan lalu pak cik tua ni. Pak cik tua ni kat bawah tu dia tulis Archimedes. Kan? Dia masuk dalam bathtub tu, gambar bathtub sebenarnya. Dia masuk dalam bathtub dan dia kata, apa? Apa dia cakap? Ana? Bahasa dia tu. Dia kata, saya tahu. I find out. I know kan? Maksudnya dia dah tahu. Eureka. Yes, Eureka. Andai lah, clever saya. Eureka. So Eureka, I found it kan. Macam mana dia discover the concept of menyesarkan air. So that's it. These are all my, okay. Kerana 3 tahun bersama, I would like to share with you this story. Kerana 3 tahun bersama dengan kawan-kawan saya ni, kami satu rumah, housemate, and kami rasa ikatan itu sangat kuat. Ikatan itu sangat kuat. One understanding the other, kan, kita ada jadual masak, ada take turn masak, ada take turn kemas rumah, ada take turn macam-macam lah. So differences ada. My dear students, saya panggil students dan anak-anak adik-adik kat depan ni, perbezaan antara manusia memang banyak.
Cuma kalau kita bersedia untuk terima kepelbagaian, kita akan lebih hidup selesa dan bahagia. Okay, eh? So satu chapter ataupun satu topik dalam buku saya, saya kongsikan dengan adik-adik untuk kita sama-sama pelajari. Nah, yang kedua, satu lagi topik. Selepas habis degree, sebab dapat first class, makanya boleh terus jump pergi buat S3. Tak payah buat S2. Itu dia punya syarat dia lah. Kan dah dapat first class terus jump. Jadi saya pun sambung pengajian di University of Glasgow. Manchester tadi dekat bawah, Glasgow ni Scotland dekat atas. Agak sejuk. Dan waktu ini saya belajar dalam biotechnology. Kerana nombor satunya masa belajar chemical engineering tu ada satu subjek biotech saya suka. Macam mana dia gunakan bahan-bahan hidup living organism untuk menghasilkan produk, macam mana dia manufacture, macam mana reaktor dan sebagainya dengan menggunakan living organism, saya teruja. Jadi saya pergi ke University of Strathclyde di Glasgow dan saya buat PhD. Dan sebab dapat first class tu mak ayah bagi kahwin lah kan. Dia kena dapat first class baru dapat kahwin. Macam tu. Tak ada gurau. Saya gurau. So jadinya saya buat bersama Dr. Alistair Patterson. Ini dia. Dr. Alistair Patterson. Nah, ini kawan saya daripada Brazil. Ini kawan saya lagi daripada Malaysia. And grup kami ni dipanggil Raspberry Girls. Raspberry Girls yang gambar kat bawah ni sebab kami buat kajian tentang raspberry. Kalau tengok saya punya PhD, Kalau tengok PhD saya dalam plant biotech ni, tajuk dia adalah fruit quality metabolites and gene regulation in red raspberry. Apa yang saya buat sepanjang 2005 Disember sampai 2009 saya dapat scroll S3 adalah saya kaji apa genetik yang menghasilkan warna dan bau dalam raspberry. Menariknya kan anak-anak, saya buat marker assisted breeding. Maksudnya apa? Kita cari genetik ke mana color, mana attribute yang kita nak. Mana color yang kita mahu. Mana bau yang kita mahu. Lepas tu kita boleh screen. Dalam banyak-banyak pokok ni kita screen, kita tanam mak dengan ayah dia yang ada kita punya property ni. Jadi kalau biasanya orang buat proses screening nak dapat buah yang paling sedap dalam masa 10 hingga 15 tahun, kalau kita pakai teknologi marker assisted breeding, dia potong. Jadi hingga 5 tahun saja. Sebab kita tahu apa kita nak cari. Menarik kan Fina kan? Sepanjang 3 tahun tu lah, kalau tengok bawah ni, setiap musim sama saya pergi ladang. Ladang raspberry, saya petik lah buah-buah raspberry ni. Dan saya ambil lah daun-daun dekat atas yang muda ni untuk extract DNA dia. Daun DNA, daun muda DNA banyak. Dan buah dia ni, yang bawah ni, untuk tengok color dia, untuk kaji bau dia. Dan ini adalah tim saya, kami ada satu bilik sharing ramai-ramai. Dan yang kat hujung ini yang pakai lab coat ini adalah co-supervisor saya. Main supervisor saya yang utama adalah Alistair, yang kedua Dr. Julie. Sebab kajian saya bersama dengan Scottish Research Institute. Scottish Crop Research Institute dekat Dundee. Sebab diorang ni yang tanam pokok-pokok ni lah. University, saya bawa balik pergi universiti dan kaji dekat universiti. Ada jugalah saya buat sikit dekat SCRI ni. Sebenarnya kan, sepanjang 3-4 tahun tu kan, memang penat. Sangat penat sebab ia sesuatu yang baru. Jadi setiap tahun saya kaji buah tu, saya cek warna dia, saya cek bau dia. Dan kenapa saya letak gambar saya tertidur ni? Memang saya tertidur, selalu saya tertidur bila diorang tengah duduk sama-sama minum kopi. Sebab kadang-kadang malam kan, malam
buat kajian sebab kita nak dapat scroll tu dan nak balik on time. Sebab saya pergi UK, mak saya kat Malaysia, ayah saya kat Malaysia, mak saya tak sihat. Jadi saya kata dekat diri saya, dengan scholarship yang ada 3 tahun ni, saya nak fokus dan saya nak siapkan secepat mungkin sebab ada family dekat Malaysia. Jadi tengok tu yang bawah sekali ni, saya punya lab adalah di hujung sini. Ini jalan turun ke bawah. Ini adalah bangunan tu, saya panggil, kita panggil dia Royal College. Afina, Afina tak pernah tengok ni kan Afina? Ini Royal College. Kenapa saya cerita ini? Bayangkan bila saya buat eksperimen, kadang-kadang balik 11 malam, 12 malam, weekend, kan biasa kan kalau jadi researcher ni kan. Dan saya tak takut macam saya kat Malaysia. Kalau kat Malaysia, kerja malam-malam saya rasa tak boleh kerja kot, kena balik rumah. Sedangkan mereka cerita dekat bangunan ni, ini jalan turun kan, dekat bangunan ni adalah tempat diorang gantung orang-orang dulu, kalau hukum bunuh kan, gantung kan dekat sini. Scary kan? Jadi kadang-kadang kan malam-malam tu dengar bunyi lagu Scotland punya bagpipe, macam-macam lah yang kita dengar. Tapi kita tak takut sangat sebab kita rasa macam hantu Mak Saleh kot, tak scary. Entah, entah. So itulah dia bangunannya yang saya bekerja selama 4 tahun mungkin kan. Jadi sepanjang itu supervisor saya dia tak tekankan sangat tulis paper. Namun kita naklah tulis paper kan sebab kawan-kawan lain tulis paper. Jadi saya dapatlah dalam molecular nutrition and food research ni dalam 2 hingga 3 paper yang dipublish. 2 paper sempat publish masa tu. Dan alhamdulillah paper tu high impact. High impact paper. Even dah balik Malaysia pun masih dah 10 tahun balik ni pun masih lagi orang cite paper tu. Masih lagi teknologi tu diguna pakai. Masih lagi. So, okay, apa yang saya nak cerita tentang PhD ni? Tadi ingat tak saya kata saya kaji pokok mana yang ada genetik DNA yang kawal warna dengan bau dia. Bila saya kaji 384 pokok ni, semua pokok ada genetik ni. Semua pokok ada genetik ni. Rupa-rupanya yang menjadikan warna dia pekat ke, cair ke, bukannya structural gene. Belajar kan, dipanggil structural gene. Rupa-rupanya bila kajian saya buat bersama dengan kawan-kawan lain, kita map-map DNA, rupa-rupanya kalau structural gene ada dekat sini, a few kilo bases kat belakang sana ada regulatory gene. Regulatory gene ni yang bagi tahu okay, switch on sekarang, matahari banyak sangat, ataupun okay, switch on, switch off sekarang, air banyak sangat, dia yang bagi tahu dekat structural gene ni. So, kalau kita kaitkan dengan diri kita kan, adik-adik, anak-anak, pelajar-pelajar sekalian, kalau nak kata pandai, kalau nak kata boleh belajar, kalau nak kata bijak, itu semua dalam ni semua orang ada benda yang sama. Semua ada kemampuan untuk dapat result yang baik. Semua orang ada kemampuan untuk bercakap dengan baik, untuk ada confident, untuk itu semua dekat genetik kan. Kita semua didesain oleh Tuhan ada DNA untuk itu. Macam mana kita respon, macam mana kita beri makna, itu yang membezakan kita dengan orang lain. Macam mana orang berbeza dia punya keberanian, confident level dia ataupun kepandaian dia, itu adalah regulatory gene dalam diri kita sendiri. Macam pokok tadi. Itu yang pertamanya yang saya rasa, wow, pokok macam ni, kita pun boleh relate dengan dia macam tu. Tuhan jadikan kita dengan genetik DNA yang sama. Semua mula-mula ada kebarangkalian yang sama untuk berjaya. Tapi macam mana kita respon dengan environment, dengan ujian dekat luar sana yang menjadikan kita hebat atau kurang hebat atau gagal. Macam tu kan? Yang keduanya, kajian saya. 3 tahun saya kaji buah kan? Apa yang saya dapati kan, Bu Nisa, anak-anak, pelajar-pelajar sekalian, pada tahun mataharinya terik, suhunya tinggi, panas, pada tahun itulah
pokok raspberry ni menghasilkan buah yang gelap dan banyak antioksidan. Kita panggil anthocyanin kan? Warna merah tu disebabkan oleh anthocyanin. Tahu tak anthocyanin tu apa, Fina? Anthocyanin adalah antioksidan. Apa yang kita faham tentang antioksidan? Bagus tak antioksidan tu? Bagus. Kan? Mana? Fina kena jawab, ha. Antioksidan. Kan? Antioksidan tu sangat bagus sebab dia menghalang pokok raspberry ni daripada degradation, daripada mutation, daripada bila ada matahari kan, matahari kuat sangat kan, pokok tak boleh nak gerak kan. Tak macam kita, kita boleh lari kan. Pokok tak boleh nak lari bila dah kena matahari panas. Dia punya mekanism dalam diri dia adalah menghasilkan lebih banyak antioksidan supaya badan dia tak sakit kena UV-UV yang panas tu. Badan dia tak damage. Maka dia keluarkan antioksidan yang banyak, maka buahnya warna lebih gelap. Sebab tu kalau kita nak makan, kita makanlah buah yang color dia gelap-gelap, yang pelbagai warna, sebab dia ada antioksidannya. Apa yang kita boleh belajar? Fina kan? Apa yang kita boleh belajar daripada, apa hikmah yang kita boleh ambil daripada pokok raspberry ni, bila panas, dia menghasilkan buah lebih baik. Saya fikir-fikir kan, macam tu jugalah kita. Maksudnya, bila ujian kita besar, kan Dr. Ibu Nisa kan, bila ujian kita besar, semakin besar ujian kita, semakin hebat kita jadi. Semakin manis kita punya rasa, semakin kita berharga. Sebab tu mula-mula tahun satu periksanya macam ni, kesukarannya. Tahun dua naik sikit, tahun tiga naik sikit. Kerana bila naik tu, kita jadi semakin hebat dan semakin hebat kan. Jadi ujian yang berlaku, kalau ada kawan-kawan dekat sini kita nampak, wah besarnya ujian dia. Maksudnya Tuhan tahu orang itu hebat dan dia boleh jadi lebih hebat lagi. Maka apapun ujian yang kita dapat kan, apapun cabaran yang kita ada, kita lalui dia. Tanya Tuhan sendiri macam mana, apa caranya saya boleh atasi cabaran ini. Kita boleh tanya dua soalan. Soalan pertama, kenapalah ujian jadi pada saya? Kenapalah cabaran ini jadi pada saya? Ataupun kita boleh tanya, macam mana saya nak menang ujian ini? Soalan yang kita tanya tu kan, dia akan drive diri kita. Bila tanya kenapalah jadi dekat saya perkara ini, nanti kita akan jadi sedih, kita akan salahkan takdir, kita akan rasa tak bernasib baik. Tapi kalau kita tanya diri kita, macam mana saya nak keluar daripada cabaran ini, kita akan mula jadi kreatif, mula fikir cara-caranya. Kita tak fokus kepada diri kita yang tak bernasib baik, kita fokus kepada macam mana kita nak dapat atasi, the how. So pengajaran saya rasa daripada pokok raspberry saya, memang saya sentiasa ingat, kita kena, saya izinkan kan, dan kita cuba izinkan yang berlaku pada diri kita dan kita ambil hikmah pengajarannya. Itu bila selesai saja PhD saya, dapat saja scroll, saya ada anak perempuan seorang dan ada kembar. Kembar tu lahir 2 bulan selepas saya convocation, dapat berjaya selesai semuanya, alhamdulillah. Okay, lepas tu another chapter, balik Malaysia. Balik Malaysia sebagai dosen, so working life. Kalau tengok, ini adalah ahli-ahli jabatan saya dan belakang ni student. Ni semua student. Saya baru realize yang sebenarnya saya ni suka bercakap rupanya. Sebab betul lah dia punya bidang mengajar ni. Dia suka, pening Fina kalau nak dengar tu berbebel kan. Saya suka bercakap. Saya rasa saya tengok anak-anak muda. Saya tengok anak-anak muda macam anak-anak saya. Dan saya tengok kalaulah ini adalah masa depan saya, macam mana negara saya nanti jadi adalah anak-anak muda ni, makanya saya lagi rasa bertanggungjawab untuk kongsi dan kongsi dengan mereka. Tak kisahlah kan, kita Malaysia ke, kita Indonesia ke, kita masih kongsi bumi yang sama. Kan kita masih kongsi
the same earth, the same world. Apa jadi kat sana akan kesan sini juga. Apa jadi kat sini akan kesan sana juga. Maka sebenarnya kita ini semua sama. Denyutan kita sama. Jadi kita endah satu sama lain. Saya sangat suka saya mengajar chemical engineering. Jadi macam-macamlah subjek dah ajar. Kalau tengok kat sebelah kanan ini, ini adalah anak-anak final year project saya. Diorang buat produk, kita expose kepada kaji guna gas kromatografi, guna HPLC, guna pelbagai analytical equipment dan bawa mereka pergi industri supaya mereka being exposed. Itu cara kita apa sharing with them. Bawah ni pun sama student-student saya kelas lain. So setiap kali kelas saya akan ambil gambar. Jadi untuk semester ni, maksudnya untuk semester ni saya akan ada gambar this is the batch. Jadi mereka ni macam token kepada saya lah kan. Saya tengokkan oh, ini saya dah ajar ni 30 orang student, yang ini 35, yang itu 28 dan sebagainya. Okay. Saya rasa kan ini the greatest satisfaction bila pelajar-pelajar S2, S3 kan macam yang sebelah sini Fadila S2, Nadia, Dr. Nadia S3. Dekat sebelah sini ada mana sini? Dr. Zai, dia adalah saya co-supervisor. Jadi menghadiri convocation pelajar S1 dekat bawah ni ramai, S2, S3. Itu menjadi saya punya reward lah. Tengok mereka happy, dapat scroll, kan, dapat pula baling topi tu. Fina belum dapat lagi kerana dia masih online. Tunggu dia datang nanti. Kalau dia datang, dia boleh baling topi. Ini adalah kepuasan. Kan, setelah perjuangan, adik-adik cuba bayangkan. Berapa tahun Fina S1 biotech ni? In Indonesia, 4 years. 4 years. 4 years. Di depan saya maksudnya ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 kan? Kan? Yang dah tahun 4 tu dah nak konvo dah. Yang tahun 1 kan, tahun 2. Apa? Jose? Ada apa-apa? I think tertekan. Yeah. And the mute speaker is accidentally on. Yeah. Betul. Okay. So sama juga macam di Malaysia kan, pakai jubahnya. Pakai topinya kan. Cuba bayangkan 4 tahun dari sekarang kan, pelajar-pelajar depan saya ni dapat degree di tangan. Dapat tengok lihat wajah mak ayah, wajah keluarga. Rasa macam perjalanan, pengorbanan, nangis, perit, getih semua tu berbaloi kan. Dapat tengok pegang scroll tu. Dengan scroll tu boleh dapat kerja kan. Dengan dapat kerja dapat gaji pertama, boleh bagi mak ayah keluarga dengan gaji itu. Boleh bayar balik. Bukan kita kata kita mampu bayar, diorang tak boleh. Kita boleh bayar balik apa kegembiraan itu kita harapkan kan. Memang takkan mampu kita bayar. Kita cuba ikhtiar dengan apa yang kita dapat itu, kita bahagi balik kepada mereka, bagi mereka gembira, bagi mereka rasa happy, rasa balik apa pengorbanan yang telah mereka lakukan. Kita sebagai anak, kita pasakkan untuk bagi balik mereka rasa, gembirakan hati mereka. Dan sebenarnya kan Fina kan, macam Bu Fina saya jumpa dah, mak dia, ayah dia, nenek dia, semua saya dah jumpa dah. Dan saya tengok kan, alah rapatnya, saya suka. Bagi saya, kekeluargaan itu penting. Kan, kerana kita ada di dunia ini kerana keluarga. Kan, andai katalah katakan, kalau kita ada keluarga, kita jaga kekeluargaan itu. Kalau kita katakanlah ada musibah berlaku, kita tak ada keluarga, mungkin ada yang sudah pergi menghadap ilahi, tak apa. Apa yang kita ada, kita raikan. Kita juga akan berkeluarga nanti kalau ada rezeki insyaAllah kan. Jadi kita fokuskan apa yang kita mahu. Apa yang kita mahu itu kita pergikan. Contohnya, mau pergi ke mana, Yogyakarta, masuk kat dalam satellite navigator kan, sat-sat-nav, Google Map. Dah letak dah kat situ nak pergi mana. Nanti kereta tu akan dipandu ke sana kan. Kalau ada jalan tutup, apa accident ke, dia akan cari tempat lain juga kan.
destinasi masih sama, jalan mungkin berbeza-beza. Jadi kalau kita tengok kawan kita dah berjaya, kita belum lagi, jangan risau, teruskan usaha kerana setiap orang ada masanya. Kan? Sama juga buat PhD, ada orang buat 3 tahun dah siap, ada orang 4 tahun, ada orang 5 tahun, ada orang 8 tahun pun ada. Kan? Ada juga S1 di tempat saya ni selalunya 4 tahun, tapi ada juga yang terlajak-lajak kerana itu masa dia. So setiap kita ada masa kita. Kita sabar dan kita terus usaha. Ya, bab kata Bu Nisa, kalau ada pertanyaan silakan. Bahasa Indonesia pun saya faham. Ha. Okay, these are my students. Tengok dekat dalam. Terus kena stop. Saya tak nak tengok muka dia. So, ini sekarang dah Dr. Nadia. Ini dah Dr. Ashu. Ini soon to be Dr. Sharfina Mutia. Sekarang, apa namanya, saya tengah goda dia buat doctorate. Dan inilah dia, mereka are very kind. They always give me presents, they give me albums. Ini saya rasa hadiah yang sangat best adalah mengabadikan kenangan like this ones. They were always with me. Kena paksa makan dan sebagainya. So in doing the work, I enjoy doing what I'm doing. Kan? Kalau kita enjoy, when you love what you do, you don't have to work any single day pun. Okay, apa lagi yang saya buat? Ingat tak saya kata setahun 3 bulan saya menjadi jurutera pengeluaran. Kalau tengok ini nama dia Dr. Mariani. Dia menghasilkan produk Dermax. Katanya sudah masuk Indonesia tapi saya tak pasti. Dan Dr. Mariani ini milioner. Seorang milioner yang saya juga belajar daripada dia. Kalau kita nak banyak dapat, kita kena banyak beri. Kan? Kalau kita nak banyak dapat profit, rezeki, kita kena banyak lagi bagi sedekah, bagi wakaf. Okay. Itu something yang I learn from her. Jadi sepanjang setahun 3 bulan, saya di-expose kepada how to make skincare. Projek terbaru saya, okay. Projek terbaru saya adalah collaboration bersama Dr. Mariam. Tadi Mariani, this is also another millionaire yang mereka ada their own skincare product. Dr. Mariam ni specialty dia, dia yang design this equipment, subcritical water extraction. Jadi kalau kita buat pakai Soxhlet kan, Fina. Dulu Fina kalau nak kena extract lama, berjam-jam, 3 jam, 6 jam untuk guna Soxhlet extraction. Nangis dia nak dapatkan bioactive ingredient. Tapi dengan subcritical water extraction ni, kita buat 10 hingga 15 minit saja. Sekejap je. Jadi saya baru extract 20 kilogram kunyit dan 20 kilogram halia. Dan bila kita rasa tu memang sangat fresh, kita tengah buat total phenolic compound punya analysis. Daripada feedback, dia retain dia punya property sangat tinggi berbanding dengan method yang kita buat sebelum ni. Dan kerana dia water extraction, makanya dia tak ada isu dengan boleh food grade, boleh guna untuk skin dan sangat menarik. So what I did was I always bring my students. So ini semua adalah student-student saya yang mereka akan witness dan mereka kena faham how it works. Dan lepas tu mereka tahu, oh rupanya yang kita belajar ni, yang dekat sini, dia boleh buat ini, dia boleh buat produk. Real produk. Dan produk ni dijual pun. Dijual pun di luar. So they have an exposure, awareness and exposure. Barulah dia tahu, okay ini gunanya belajar nak design reactor, nak design apa mass and energy balance dan sebagainya. Apa lagi? Another chapter of life. Okay. Alhamdulillah, doakan saya. Kan? These are my prototypes product. Comeric ni dalam in the making, target untuk mind clarity and body health. Yang keduanya, fly vaccine. Ini adalah untuk penghalau lalat. Penghalau
lalat dan juga antibacterial. So these are the products dalam pipeline. InsyaAllah akan dikeluarkan dalam tahun depan. So a part of teaching, a part of collaboration and innovation, kita tulis paper. Sebab pensyarah ni kan, dia kena selalu juga pergi ke luar negara untuk tengok macam mana orang lain buat, macam mana orang boleh berjaya. Itu satu lagi tips, wahai pelajar sekalian. Kalau kita nak berjaya, kita kena tengok, kita kena ada model ikon. Apa yang kita nak tu, siapa yang dah berjaya. Jadi kita pergi dekat dia, kita tengok, kita belajar daripada dia kan. Kalau katakan nak dapat first class ataupun cum laude tadi kan. Cuba tengok siapa yang antara pelajar-pelajar sekalian yang dah memang dapat 3.5 ke atas. Cuba tengok cara dia belajar. Cuba tanya dia apa yang dia buat. Apa yang dia kata pada diri dia. Kan, macam mana dia punya habit. Daripada pukul bangun tidur sampai tidur, sampai tidur, apa yang dia buat. Bila kita ikut apa yang orang model ni dah buat berjaya buat, kita akan berjaya. So, kalau rule dia adalah kalau kita nak tulis paper terbaik sekali atau kita nak buat produk apa, produk apa tadi, kosmetik ataupun produk apa-apa produk lah, kita cari orang yang dah berjaya buat benda tu dan kita ikut dia punya tips. Kalau kita buat, insyaAllah berjaya. So kalau tengok dekat sini, ni adalah ni Fina dekat sini, Dr. Anna dekat sini. Mereka ikut pergi Korea, Hanyang University. Sebenarnya mereka nak main tu saja, tak adalah. Tadi dia learn. Dia so excited, dia learn about things and dia rasa wow kan. Orang-orang Korea berjumpa dengan orang Korea. Ada Dr. Anna kata hati dia tertinggal dekat Korea. Habislah, saya tak pastilah. Macam mana dia nak buat. Okay. So lawatan benchmarking juga penting supaya kita benchmark kita punya progress dengan orang lain punya progress. Kalau orang tu lebih ke depan, kita boleh contoh dia kan, ikut dia. Juga kami ada joint lecture and collaboration dengan Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Kita buat seminggu ke? Jadi kita exchange lecturer. Lecturer kami ke sana. Student kami ke sana, ramai juga. Jadi satu kelas tu, half daripada seminggu tu lecturer kami mengajar. Lepas tu another half lecturer sana mengajar. So they collect, buat eksperimen, they collect water sample and they get to know each other. Inilah dia. Dan kami pergilah ke Kali Suci dan we experience new thing. Jadi semua pun bila kita buat sesuatu yang baru, makanya neuron dekat kepala kita mula bercahaya. Kalau kita buat benda yang sama je bercahaya, kita dah tak tambah apa-apa yang baru. Tapi kalau kita nak sesuatu yang baru, kalau kita nak kita punya otak semakin bercahaya, sebab neuron tu macam sinap tu bling kan, makanya kita kena cabar diri kita untuk buat sesuatu yang baru. Hanya dengan benda yang baru saja akan ada new connection dekat dalam kepala kita dan new learning akan happen. Apa lagi yang terlibat? Saya juga dijemput sebagai penceramah ataupun trainer dalam di Universitas Gajah Mada untuk pelajar-pelajar postgrad getting to know yourself better. Okay. Yang ini ada juga dengan biotech punya company. Kita panggil J Biotech untuk inspire student-student. Yang ini keynote speaker mana ni Fina? Muhammadiyah kan? Dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. This one. 2019. So these are the thing that make me love doing what I love to do. We go outside and kita impact. Kita share apa yang kita buat and kita impact other people. Maybe kita inspire people as well. And katanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat pada manusia lain kan. So kita pun tanamlah dalam hati kita, kita nak bermanfaat. Macam mana pun kita nak bermanfaat berdasarkan kepada kapasiti kita, kita senyum pun bermanfaat kan. Senyum maksudnya apa? Gain kan. Senyum betul-betul lah, janganlah senyum. Senyum tak apa nak ikhlas kan. Macam mana Fina senyum ikhlas macam mana? Ha gitu, tengok tu. Okay, now
if you guys remember. If you guys remember. 2000, tahun 2000 kan, I bersama dengan my housemates. Ini berlaku sebelum COVID. 2019. So, 19 years later, kami masih bersama. Like, if possible, every 2 years, kami akan bersama, gathering, dan juga dah berkembang berkembang biak. So, our kids becoming friends with each other. So, these are friends and family are the passion in your life, in our life. Okay? Jadi, bina hubungan itu. Kerana manusia, dia tak hidup seorang. Dia memang manusia, manusia ni dicipta untuk bersosial. Manusia dicipta untuk bersosial. Manusia adalah social creature. Makanya, kalau kata, kalau kita nak buat sesuatu dengan cepat, ya betul kita buat seorang-seorang. Tapi kalau kita nak buat sesuatu dengan lama, jauh, kita nak pergi jauh, kita kena buat dengan tim kita. So carilah tim apa yang ada kan, macam fakultas, universiti kan. Kita kena ada tim yang support kita untuk buat apa yang kita hasratkan. Kerana bila ada tim, barulah kita boleh langkah lagi tinggi, langkah lagi tinggi. Sama juga dengan pelajar-pelajar sekalian. Bila kita belajar, kita belajar seorang-seorang, kita saja yang tahu. Cuba bayangkan, ini cikgu saya kata ya. Kalau saya ada RM1, Fina ada RM1. Bila saya bagi Fina duit saya, Fina bagi dia duit dia, kami ada RM1 kan? Tapi ilmu, saya ada satu ilmu, Fina ada satu ilmu. Bila kita kongsikan ilmu itu, dua saya, dua Fina. Nampak kan? Dia punya sifir itu luar biasa. Maka kalau kita belajar, kalau kita ada tim, apa yang kita tak faham, mungkin orang lain boleh terangkan dengan lebih baik. Ataupun apa yang kita faham, kita boleh bantu orang lain untuk faham dengan lebih baik. Maka kita grow sama-sama. Kan? Hidup untuk grow. Hidup untuk tambah benefit pada yang lain. So these are all my girlfriends, my best friends yang kami sampai sekarang pun keep in touch. Okay, another chapter in my book, in my life book kan, adalah community's life. Kan, kalau kita hidup dalam rumah kita saja tanpa kita endah apa yang berada di luar sana, maka apalah baiknya kita begitu kan? Jadi sentiasa ada di dalam hati saya buat teguran untuk diri saya, reminder for myself as well. Lagi banyak yang kita dapat, lagi banyak kita perlu beri keluar. Kan? Kerana itu adalah konsep alam. Lagi banyak yang kita dapat, lagi banyak kita beri dan benda itu akan datang dan datang dan datang lagi. So, selain daripada pensyarah, saya juga merupakan jurulatih untuk pembangunan masyarakat luar bandar. Felda. Ini duduknya di kelapa-kelapa sawit dia. Diorang ni ada kelapa sawit yang banyak. Jadi kita nak bantu mereka macam mana nak ada good mindset, macam mana nak tingkatkan lagi diorang punya ekonomi, macam mana nak bantu mereka actually to be in 2040, mereka akan menjadi the biggest pemegang saham kelapa sawit di dunia. So macam mana nak buat benda tu? The progress is daripada sekarang, 20 years from now, insyaAllah, mereka akan jadi many millionaires dekat terkeluar daripada kelapa-kelapa sawit punya kawasan ni. They have, apa kita panggil, ladang kelapa sawit. And their places memang, bila saya pergi tu, wah, kuatnya diorang punya kemasyarakatan. So I am so blessed to be involved with this community. So, I think I have reached the end lah, lebih kurang kan. Life is a balance between holding and letting go. Rumi kata, hidup ini kan, Fina, Ana, pelajar-pelajar sekalian, hidup kita ni sebenarnya adalah keseimbangan antara kita pegang apa yang penting dan lepaskan apa yang dah tak penting, apa yang dah tak penting ataupun tak berguna untuk kita. Sebagai contoh,
mungkin di masa lepas ada satu kepercayaan kita yang kita pegang dia sampai sekarang. Tapi kepercayaan ini yang buat diri kita takut untuk cuba sesuatu yang baru. Di masa lepas, kepercayaan ini bantu kita untuk selamatkan kita. Tapi di waktu sekarang, dia mungkin dah tak valid. Kita kena lepaskan dia. So we have to find new beliefs, new value. Macam Rumi kata, kehidupan adalah keseimbangan antara apa yang kita pegang dan apa yang kita lepaskan. Dan this Jana Kingsford kata, balance is not something you find. Bukan tiba-tiba buka mata je, eh, my life is so imbalanced. Tidak kan? Ana pun tahu. It is something you create. Kita yang kena buat, barulah dia jadi balance. Katakan tadi kan, apa anak-anak di depan saya ni kan, nak ada balance dalam belajar, nak ada balance dalam jaga kesihatan, dengan keluarga. Jadinya kan, ambil kertas, buat satu bulatan, kertas A4 tu buat bulatan, bahagikan 8, cuba tulis. 8 tu apa yang penting? Pertama mungkin kata-kata apa? Study. And then family. And then spiritual, community, health. Apa yang 8 tu penting? Cuba check. Kat mana sekarang? Bagi skala. 1 hingga 10. Kat mana masing-masing sekarang? So kalau itu yang terjadi, kita evaluate dulu. Kat mana yang kita kurang? Dan kita fokus. Okay? Orang kata nak makan lembu, tak boleh makan seekor kan? Fina kan? Dia kena potong-potong. Ha, dia kena. Banyak pula saya cakap hari ini. Nah, ini saya nak pulangkan kembali. Saya telah kongsikan serba sedikit buku cerita hidup saya. Kan? Jadi saya nak tanya, mungkin banyak ramai yang muda-muda lagi kan? 20 tahun, saya 40 tahun. Kalaulah ada orang bagi tahu saya 20 tahun, masa saya umur 20 tahun apa yang saya nak buat, saya rasa Masya Allah mungkin banyak lagi perancangan yang saya mungkin boleh lakukan. Jadi saya nak tanya adik-adik, anak-anak di depan saya ni kan, kalaulah anda ada satu buku dan nanti anda nak tulis buku tentang diri anda, kan Ana, Fina, apa cerita yang anda nak tulis dalam buku anda ni? Ask yourself, dari mana kita datang, anda datang sebelum ni dari mana? Kemana kita nak pergi akhirnya? Kalau kita tak rancang kita nak apa dalam kehidupan, nanti kita akan hidup dalam keadaan default. Bangun pagi, belajar, masuk kelas, habis satu minggu, habis satu semester, tak tahu dapat apa. So bayangkan buku ni, The Life of, tu dia nama, Zahra, Natasha, apa lagi? Siapa lagi ada kat sini? Fadila, Kurata, Marwah, The Life of Sharifah, Tiara, The Life of Apriliana, sedap nama tu, The Life of Zakia Gania, nice the name. So buku tu ada, your book, apa yang you nak tulis dalam buku you. Yeah, I think that's it. Asyik-asyik that's it, tapi ada lagi slide kan? Itulah dia nama pensyarah ni. Ha. Betul tak ni? Tengok gambar ni Fina. Gambar apa ni? Gambar orang tarik dia punya kepala. Beban yang paling berat kita angkat adalah fikiran dalam kepala kita, dalam minda kita, kan? Itulah beban yang paling berat. Jadi katakan boleh. Boleh ke buat ni? Boleh ke dapat cum laude? Boleh ke dapat ni? Kata je boleh dulu. Boleh. InsyaAllah boleh. Orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Sedikit saja briefly tentang otak. Ini kajian yang dibuat oleh Mayo Clinic. Sebelah kiri otak depresi, sebelah kanan otak normal. Kalau kita stres, kalau kita depres, cuba tengok cahayanya. Tak banyak kan? Ini yang nanti kenapa dikata orang yang depres long term mungkin akan kena Alzheimer, mungkin kena dementia, kerana neuron-neuronnya tidak memancar-mancar. Jadi kita perlu jaga, tadi kita kata apa yang kita fikirkan kan? Kita perlu jaga otak kita supaya otak kita cantik bercahaya. Ini satu lagi kajian. Dia buat
specti. Healthy brain, rupa dia sebelah kiri ni. Surface dia smooth. Bulat. Macam juicy macam tu. Symmetrical. Blood flow dia bagus. Sebelah kanan pula, unhealthy brain. Dia ni mungkin dia ambil rokok ke, dia ambil drug ke, dan dia ada apa-apa damaging punya substances. Otak dia berlubang-lubang. Tak cantik. Banyak banyak lubang yang tak balance. Maka rupa-rupanya dalam kita nak dapat fikiran yang hebat, rupa otak tu kita kena jaga juga. Rupa otak kena jaga. Jadi saya bagi satu formula. Formula pertama kata kualiti hidup anda adalah kualiti minda anda. Di mana minda cantik akan beri hidup cantik. Minda buruk akan beri hidup yang buruk. So soalan dia. Cuba anda reflect. Apa kualiti hidup anda sekarang? Tak payah jawab kat saya. Satu sangat buruk, 10 sangat cantik. Kat mana kita? 1 hingga 10 kan? Kalau 7 bagus dah. Kalau 8 bagus. 9 amazing. 10 amazing. Kalau dekat bawah, kualiti hidup tak berapa nak best. Rasa bangun pagi tak nak bangun pagi. Jadi kita kena cantikkan minda kita. Macam mana kita nak cantikkan minda kita? Kita kenalah mula pilih apa yang kita nak fikirkan. Okay? And mind the mind. Dia kata apa? Mind the, kalau dekat UK dia ada underground, dia kata mind the gap. Sebab ada lubang kan? Tapi saya suka cakap dekat sini, mind the mind. Kita adalah apa yang kita fikirkan. Henry Ford kata, kalau kita rasa tak boleh atau kalau kita kata kita boleh, kita betul. Sebab kita mengikut sangkaan apa yang kita sangkakan. Okay, Fina. Kalau saya nak tanya kan, siapa nak jawab ni? Kalau saya tanya, mungkin dekat chat box ke? Boleh, boleh. Macam mana? Saya ada 3. Saya ada, oh banyak soalan kat tu chat kejap eh. Saya ada 3 benda. Batu besar, saya ada air, saya ada pasir. Kalau saya nak masukkan dalam balang ni, macam mana saya nak pastikan semua boleh masuk? Apa yang masuk dulu? Okay, untuk pelajar-pelajar sekalian, mahasiswa, teman-teman, cuba masuk di chat box jawaban kalian tentang masalah ini. Jadi yang mana harus dimasukkan dulu dan kemudian yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam buah jar, yang intinya semua harus masuk. Mungkin ada yang mau menjawab? Oke. Okay. Ada yang menjawab di sini? Batu, pasir, kopi. Bagus. Yes. Hah, saya tidak ada batu, pasir, kopi. Tepat sekali. Memang bijak-bijak sekali biotech S1 ini. Bayangkan kan kalau kita masukkan apa dulu? Pasir. Masuk pasir penuh dah tak boleh nak masuk batu kan? Kalau kita masuk air, bila kita masukkan batu dengan pasir, air terkeluar kan? Betul. Kita masukkan batu yang besar dulu. Lepas tu kita masukkan pasir yang kecil dan kita tuanglah air kopi tu. Sama juga dengan kita punya kehidupan. Kan macam mana doktor nak mengatasi masa tak cukup ataupun saya penat. Macam mana saya nak terus belajar? Anak-anak, batu, pasir, air kopi adalah analogi kehidupan. Dalam kehidupan, kita kena ambil dulu, buat dulu perkara-perkara yang penting. Batu ni perkara-perkara yang penting. Pasir ni perkara yang tak berapa nak penting. Kalau kita doa, contohkan bangun pagi terpaksa pergi layan semua yang dekat kita punya social media, layan email, layan itu, layan ini, maka kita buat, kita isi diri kita dengan semua pasir-pasir ni, penyudahnya kita penat kan, dengan isi diri kita benda-benda yang kurang berfaedah. Maka kita kena kata, oh sebagai pelajar, apa yang paling penting? Of course lah kena belajar, kena buat assignment, kena jaga kekeluargaan. Itu adalah benda yang penting. Batu yang besar ni adalah benda yang penting. Masukkan batu yang penting ini. Lepas tu, bila ada ruang-ruang kecil ni kita boleh masukkan.
Pasir. Fina kan? Pasir ni benda kecil-kecil tadilah. Kotlah kita nak pergi main bola, kita nak main apa, kita nak pergi buat benda-benda yang second layer importance. Kenapa saya letak kopi? Kopi perlu juga kan masuk dekat dalam badan kita. Kopi ni maksudnya have time with your friends, having good coffee. Tak adalah kerja kita hanya buat benda-benda technical saja sampai kita tak ada masa pun nak bersosial dengan kawan-kawan kita, dengan keluarga kita. So after kita cater benda-benda yang penting, benda-benda yang urgent, lepas tu kita masukkan juga benda-benda kecil yang dia ada tapi dia tak adalah penting sangat. Dan finally kita top up dengan persahabatan kita, minum coffee, having good coffee dengan kawan-kawan dan juga ahli keluarga. Okay, so I think with that, saya tinggalkan kata-kata ini untuk anak-anak sekalian. The past is not the future. Apa-apa yang dah jadi dekat masa yang sudah, dia kekal di situ. Tapi masa depan anak-anak adalah bergantung kepada apa yang anak-anak buat sekarang. Buat sesuatu, kita kata apa, invest sesuatu supaya diri anak-anak di masa depan akan senyum dan kata, bagus, bagus, apa Aprilia, inilah dia yang kau dah buat 10 tahun sudah, 5 tahun sudah, tahniah, I am so proud of you. Dia siap berterima kasih lagi. Bayangkan diri Aprila yang berumur 10 tahun akan datang, 40 tahun akan datang, berterima kasih datang kepada you. Kata thank you for doing all that effort, susun masa, susun jadual, apa, sentiasa memberi yang terbaik, setiap hari beri yang terbaik. Kan? So yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. That is why it is called the present. Okay. Right. Okay, Fina? Kita okay. Nak ambil, saya stop script, saya stop sharing. So before we continue with our Q&A session, maybe we could take a picture first because there's so many students here before we answer the question, so we could take some pictures first. Jadi minta tolong kepada semua mahasiswa di sini untuk open kameranya jadi kita bisa capture, screen capture untuk berfoto hari ini. Okay, untuk slide pertama, ayo yang belum di open open camnya silakan open cam dulu. Okay, ada lagi yang mau open cam? Alright. Oke, okay, untuk slide yang pertama dulu ya. Oke, okay, 1, 2, 3. Oke. Okay. Oke, okay, sebentar. Oke, okay, kemudian untuk okay, untuk slide kedua. Okay, 1, 2, 3. Okay, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Okay. Okay, so we're back to the Q&A session. Di sini ada beberapa yang sudah bertanya ya tadi ya. Okay, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Dr. Angzas. Ya, silakan. Assalamualaikum dokter, saya Lutfi, mahasiswa biotek angkatan 20, means batch 2020. Mohon
Mohon izin bertanya, setelah melihat perjalanan hidup dari S1, kemudian jump ke S3, tentu banyak cerita dari susah hingga berjaya. Nah, di saat dokter berada di titik terbawah, bagaimana cara Dr. Angzas untuk mengatasi stres dalam menghadapi itu semua? Sekian, terima kasih. So, how you actually... Wow. Lutfi ya, Lutfi. Waalaikumsalam. Terima kasih di atas persoalan. Ya betul kan? Betul. Kalau cuba ambil jari dengan saya kan, sama-sama kan. Cuba kita kata macam ombak tu kan naik. Mari ni Serena, mari kita buat sama-sama. Naik, lepas tu turun, naik, turun, kan? Itu memang dalam kehidupan kita memang akan ada ujian naik dan kat bawah kan. Bila saya berada di atas, saya akan pandang, wow, syukurnya kita rasa macam mana kita berada di titik atas kan. Kita serap semua, kita rasa macam alhamdulillah syukurnya berada dekat atas ni. Wah, rasa ini best. Bila saya berada di titik bawah, saya akan bagi tahu pada diri saya, tidak selamanya perkara ini di sini. Saya akan naik atas lagi. Saya tidak selamanya di sini, perkara ini bukan permanent. Lutfi, saya akan cakap kat diri saya, ini bukan permanent. Ini ujian. Macam saya sedang naik roller coaster tadi ataupun ombak tadi kan. Saya akan naik balik ke atas. Jadi kita manusia, betul kita kena raikan. Kalau kita tak nak kata kita stres, tu tipu kan. Bila orang dia akan jadi toxic positivity kan. Tak ada, saya positif, saya tak stres. Tidak. Kalau kita rasa sedih tentang sesuatu, contohnya bila saya dekat luar negara sana, ada satu masa mak saya sakit, ayah saya sakit, tapi kita jauh, duit pun tak ada nak balik naik kapal terbang kan. So apa yang saya boleh buat masa tu? Apa yang saya boleh buat ya, mak saya tengah sakit ni. Kita, kalau orang Islam, kita kata kita ada satu je kita punya tools, iaitu berdoa. Okay, saya nak ajak anak-anak sekalian tentang kuasa. Kita semua ada empat kuasa. Boleh tak ikut sama-sama dengan saya? Saya ada. Siapa boleh buka? Siapa boleh buka mikrofon, buka eh? Sebut boleh ini. Buka apa mic-nya ya? Sama-sama ya. Kita apa? Ikut saya ya. Ikut Dr. Angzas berbicara. Saya ada. Saya ada. Kuasa untuk berfikir, kuasa untuk bercakap, kuasa untuk bertindak. Saya bertanggungjawab sepenuhnya dengan empat kuasa saya. Okay, thank you. Sekarang saya ulas. Anak-anak di hadapan saya, kita ada empat kuasa. Kuasa untuk berfikir. Kita boleh pilih untuk fikir kita adalah mangsa atau kita adalah juara. Kita boleh pilih untuk fikir sama ada kita akan terus stres atau ini adalah batu untuk kita pijak naik atas. Kan? Kita boleh pilih untuk apa yang kita fikirkan. Itu kuasa kita yang pertama. Kuasa kita yang kedua, kuasa untuk beremosi. Emosi di sini maksudnya rasa. Kita boleh pilih untuk rasa sedih kepada diri kita atau kita nak kata kat diri kita sabar. Sabar, ada jalan dia. Pilih rasa yang bagus untuk diri kita. Kerana bila kita rasa stres, kan Lutfi, nanti badan kita keluarkan hormon kortisol, hormon adrenalin, hormon yang kalau ada harimau depan kita, kita boleh lari dengan lajunya. Tapi stres, tak ada harimau kan? Kita tak boleh lari kan? Kita biar je macam tu badan kita.
hormon-hormon kortisol ni dia akan makan kita punya sel-sel yang baik. Biotech kan kita belajar. Bila kita ada hormon yang tak best dan kita tak boleh pergi mana-mana, kita kena je duduk. Maka yang tak best ni akan makan hormon-hormon, makan sel-sel kita yang baik. Maka kita dah, sel kita dalam keadaan tak selesa. This is. Makin lama makan, makin lama jadi disease. Sebab tu ada orang sakit, ada orang sakit tersebut kan, cancer related. Sebenarnya kajian sekarang kata cancer pun adalah disebabkan oleh psychosomatic disease. Kita punya psychological tak best, kita rembeskan environment yang tak best dalam badan. Maka pilih untuk rasa yang baik. Tadi kita kata kuasa yang ketiga untuk bercakap. Kita cakap benda yang baik-baik. Boleh saja kita sebut pada diri kita, matilah aku. Matilah, mana sempat 14 minggu nak belajar subjek ni banyak, matilah aku. Atau kita boleh pilih untuk cakap, aku pengurus masa yang baik. Aku pengurus masa yang baik. Aku boleh manage this. Okay? Ataupun aku boleh kata, aku berdaya sumber. Kita boleh kata, yelah orang tu boleh berjaya, dia ada laptop, dia ada kenderaan, dia ada duit. Kita bila kita nampak yang itu, kita akan sedih kan? Atau kita boleh cakap, tak apa tak ada laptop, boleh pinjam perpustakaan mungkin. Tak apa tak ada ni, boleh buat, boleh cari benda yang lain. So apa yang kita cakap pada diri kita dan pada orang di luar sana penting. Kuasa kita yang keempat, bertindak. Bertindak. Kan? Bayangkanlah lepasnya Lutfi, anak-anak sekalian, bila ada ujian, bayangkan diri tengah naik atas surfing board. Tahu tak surfing board tu? Apa Fina? Luncur, papan luncur. Kalau tengah di atas, kalau tengah enjoy, happy tu kan, wah tengah meluncur ke atas, bestnya kan. Bila meluncur kat bawah tu, be careful. Be careful kat bawah ni, tapi kita tahu kat bawah ni mungkin jatuh sekejap, cepat-cepat naik atas luncur, papan luncur kan. Tak selamanya kita di bawah, kita akan naik balik. Kalau kita nak happy je, itu apa? Tadi macam ni kan, bila nak straight je, itu apa? Itu matilah kan, dia macam nadi kan, tet. Tapi kita nak straight je. Ha, itu tunggu matilah nanti, baru dia dah tak jadi apa-apa kan. Selagi kita belum mati, kita akan ada naik, turun, naik, turun, naik, turun. Maka izinkan. Begitu dia. Boleh Lutfi? Boleh Ibu. Okey. Alah lembut suara dia. Sejuk hati Ibu dengar. Okey. Terus kita. Okey. Untuk next question. Izin Bu, saya Muhammad Arif, Pika Hulan, Angkatan 2019. Izin bertanya, jika ke depan kita ingin melanjutkan studi kita ke luar negeri, hal-hal apakah yang perlu dipersiapkan? So, what do we need to prepare to go overseas to continue our studies? Yes. Saya suka sangat soalan ni, Muhammad Arif Pika Hulan. Ha, saya pandai sebut. Pelajar-pelajar di hadapan saya, kalau macam Arif ni, dia dah bayangkan kalaulah dia pergi belajar di luar negara. Jadi akan tanya diri dia balik, apa yang saya kena buat eh? Sama juga dengan kita. Kalau kita nak apa-apa, saya nak first class katakanlah eh. Saya nak cum laude, saya nak first class. Bawa diri kepada hari graduation, disebut nama Romla, Nadia, Anissa naik atas untuk menerima ijazah cum laude. Dan naik atas stage, orang tepuk tangan kan. Eh best lah rasa tu. Bawa balik diri ke belakang dan tanya, kalau nak dapat macam tu, apa yang kena buat eh? Sama juga dengan Arif tadi. Arif kata, kalau dah nak pergi overseas, apa yang kena prepare sekarang? Arif nak apa? Bila pergi overseas nanti, Arif nak apa? Kan? Kalau Arif ada contoh ya, ambil kertas A4, kan? Ambil kertas A4, tengah-tengah tu buat satu bulatan, dan Arif pun lukislah muka Arif kat situ. Arif 20, 30. Katakan sekarang ni 20, 21. Arif nak pergi overseas 20, 25. Katakan kan? Jadi apa ciri-ciri yang Arif nak diri Arif dapat? Contoh, Arif nak pandai bercakap dengan bahasa Inggeris dengan lancar.
Arif nak jadi orang yang sangat apa kata tu terurus apa organize. Makanya bila Arif dah nampak macam mana rupa Arif 10 tahun, 5 tahun akan datang, nanti Arif balik-balik ke masa sekarang, tanya diri, apa saya perlu buat untuk dapat keadaan diri yang begitu? Kalau nak pergi overseas, persiapan saya kan? Sebab saya persiapan saya 2 tahun, setahun setengah untuk pergi overseas. Yang pertamanya, of course, kita punya bahasa English kan, kita kena banyak practice. Kerana saya berniat, bila saya pergi sana, saya nak belajar lagi bahasa English. Jadi, bila sampai, saya banyak kawan-kawan dengan orang English. Ada juga kawan-kawan lelaki saya, Malaysia, bila sampai sana, dia tak nak berkawan dengan orang English pun. Kerana dia takut nak cakap. Bila balik Malaysia, bahasa English dia tak bertambah baik pun. Dalam kelas diam, dekat rumah, kawan dengan yang Malaysian saja. Dia tak ada pergi tanya lecturer soalan. Of course, bila kita orang foreigner, overseas sana, faham kita tak lancar macam mereka kan. Jadi mereka akan bagi ruangan untuk kita praktis. Jangan malu, jangan segan, buat. Praktis dan praktis dan praktis. Lagi kalau saya tu bahasa, lepas tu mental, mind, nak tinggalkan family kat Malaysia, nak tinggalkan family dekat Indonesia, bersedia tak kita dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan ada? Saya bersyukur masa saya tak ada, yalah kan, tak ada kematian ahli keluarga. Tapi masa kakak saya buat S3 di Sheffield, UK, waktu itu adik bongsu kami meninggal dunia. Dan nak balik ke Malaysia perjalanan 12 jam. Dan dia rasa sangat down bila dia sampai Malaysia, dia tak sempat lihat pengebumian adik. Bila dia balik-balik ke UK, dia tak boleh nak belajar kat UK dan dia tukar ke Korea supaya lebih dekat. Dan waktu di Korea, ujian kakak saya adalah ayah saya pula meninggal. Dan dia jangkakan 6 jam dekat boleh balik kan, tak ada flight pun. Dia pun tak sempat tengok ayah saya dikebumikan. Maka expect the unexpected. Bila kita nak pergi luar negara, kenapa kita nak pergi luar negara? Tanamkan niat yang pertama dulu. Saya nak dapat degree supaya saya jadi, saya boleh berpengetahuan, saya ada kemahiran. Saya dengan kemahiran yang saya ada, saya jadi insan yang lebih baik, lebih bermanfaat. Dengan adanya jadinya insan yang bermanfaat, saya menjadi contoh Muslim, khalifah yang Tuhan jadikan di muka dunia ini. Dan nanti bila saya menghadap kepada Tuhan nanti, saya boleh katakan saya dah give my very best. Saya bawa diri saya belajar mengembara supaya saya berdiri di hadapan Tuhan dan kata, I have given my very best. Please accept all my deeds. Tolong terima apa yang telah saya buat di dunia, kerana saya telah cuba berikan yang terbaik semasa saya di dunia. Allahuakbar. Boleh Arif? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Adakah saya cakap terlalu laju, Arif? Boleh ditangkap? Ya, Bu. Okay. Terima kasih. So, next question from Agnes Tamaya, angkatan 2019. Izin bertanya, dari perjalanan studi yang sudah ibu tempuh, apakah pernah merasa malas belajar dan macam mana ibu melewatinya? Adakah tips-tips untuk tetap bersemangat untuk belajar? Ailah Agnes, nama kita dah sama lebih kurang ya. Saya pun Angzas, Agnes lebih kurang sama. Saya manusia biasa. Pastinya ada keadaan saya sangat malas. Bukan malas saja, sangat malas. Terutamanya bila musim sejuk. Cuba bayangkan, musim sejuk, saya nak kena naik bas pergi ke universiti. Nak pergi naik bas kena jalan kaki. Mungkin dalam 600-700 meter. Dengan waktu sejuk menggigil ni kan, lagi sedap berada di dalam selimut kan. Panas-panas kan. Mau keluar, tak mau keluar kan. Kita manusia.
macam kita naik ombak tadi. Ada masa kita rasa sangat malas. Saya raikan sekejap saya punya rasa malas tu. Saya kata kat kawan saya, tolonglah pergi kelas dulu. Nanti saya nak punya nota ya. Itu di waktu saya sangat malas kan. Kita rasa macam bagilah orang lain, bagilah saya peluang untuk bermalasan sekejap. Cumanya jangan berlama-lama di titik malas. Bila lama-lama di titik malas, nanti dia akan jadi habit. Bila jadi habit, orang yang berjaya dia tak malas kan. Saya akan kata dekat diri, oh saya nak share. Ada buku saya baru baca ni. Ganas buku ni. Dia kata, just shut up and do it. Brian Tracy. Dia cakap apa? Ada satu kajian ni. Dia kata, bila kita buat sesuatu habit yang bagus. Habit yang bagus ni, satu habit yang bagus, dia akan buat diri kita nak buat lagi habit-habit bagus yang lain. Sebagai contoh, tiba-tiba hari ni kita rasa kita nak pergi jogging, nak jaga kesihatan, jogging setengah jam. Hari ni kita buat, first day kita jogging. Hari kedua pun kita buat, hari ketiga, hari keempat pun kita buat. Maka kita nak jadikan dia habit, kita kena buat minimum 30 hari kan. Masa kita buat jogging tu, tiba-tiba kita akan dapati pemilihan apa yang kita makan pun yang bagus-bagus. Tiba-tiba kita pergi sekolah pun pada waktu yang awal. Itu contoh. Dia kata bila kita buat satu habit yang bagus, dia akan mempengaruhi habit-habit lain yang bagus untuk kita buat. Makanya campur semua habit-habit yang bagus ni, kita jadi orang yang berjaya. Dan dia kata sama juga dengan habit yang buruk. Bila kita mula buat satu habit yang buruk, habit yang buruk ini akan buat kita nak buat habit-habit buruk yang lain. Scary tak Fina? Contoh, malas. Malas apa? Malas nak gosok gigi. Contoh. Bila malas nak gosok gigi, tiba-tiba rasa malas nak mandi juga. Bila rasa malas nak mandi, malas nak bangun daripada katil. Bila malas nak bangun daripada katil, malas nak lipat baju. Jadi kita dah kumpulkan semua habit-habit yang tak bagus itu. Pilihan di tangan kita. Agnes, kita manusia, ada kalanya kita rasa malas, buatlah, raikan sekejap. Kan, buatlah sesuatu. Mungkin sebenarnya bukan kita malas tau. Kita penat. Kita burn out. Nak dengar burn out? Nak dengar ke burn out? Buat sampai rasa macam dah tak larat, nak muntah dah, tak nak buat dah. Sebab tu kena kata apa tadi, balance. Ada masa kita belajar, ada masa kita jumpa kawan kita, ada masa kita beriadah kan, supaya kita tak burn out. Sebenarnya bukanlah kita malas, kita cuma rasa tak rajin nak buat benda tu, kita rajin nak buat benda lain. Kan? Ha. Macam anak saya lah. Kan yang perempuannya boleh je belajar tanpa kena suruh, yang lelakinya kena suruh belajar. Bukan sebab dia malas belajar, dia rajin main game. Jadinya kita kena cari apa yang kita suka buat dan lepas tu kita jadikan ia sebagai motivation. Contoh Agnes, katakan Agnes nak main social media, check Facebook. Cakap dekat diri, boleh saya check Facebook atau Instagram lepas saya buat kerja yang ini. Lepas saya belajar satu jam, baru saya tengok social media for 5 minutes. Katakan kan, itu become your reward. And then you akan develop good habit. Tunggu dulu. Saya suka sangat, katakan saya suka sangat nak makan kek. Kan, saya akan buat sesuatu. Okay, lepas saya siapkan yang ini, saya akan reward myself with makan kek. Dia macam tu. Boleh? Okay, Fina. Terima kasih. Sama-sama. I think one last question from Sultan Syaifullah Muhammad, Biotech Batch 2020. Izin bertanya, saat kuliah di luar negeri, bagaimana dokter berpartisipasi dengan komunitas lokal dan internasional? How you actually develop the bond with other international students and the local people? Okay, to be honest, semasa S1 hanya saya punya participation lebih kepada classmate sahaja. Dan
orang-orang Malaysia di sana. Jadinya my involvement, contoh kan bila dalam kelas kita dah bagi-bagi group project. Jadi nak tak nak memang kita kena bercakap. Memang kita kena involve. Di luar negara pula saya tak tahu. Rupa-rupanya masa musim panas 3 bulan mereka memang bekerja di industri-industri yang belajar kita belajar apa. Tapi orang Malaysia ni tak tahu, dia balik Malaysia, 3 bulan balik Malaysia bercuti bersama keluarga. Rupa-rupanya di sana budayanya memang walaupun bekerja, walaupun belajar, mereka pergi bekerja juga. Jadi apa yang saya buat, waktu kelas memang participate. Dengan siapa lagi? Dengan landlord. Dengan siapa lagi? Waktu di sana beasiswa tak cukup. Jadi saya kerja. Saya kerja jual aiskrim dekat shopping mall. Kan? Dekat shopping mall ada macam kios-kios jual aiskrim. Jadi lepas waktu kuliah, saya bekerja mungkin dalam pukul 7 sampai 9 malam jual aiskrim. Waktu tu je lah ber-communicate how I improve my English by talking to people out there, kan, by cabar myself, cabar diri untuk bercakap, cabar diri untuk bertanya, cabar diri untuk belajar sesuatu. It's okay to make mistake. Tak apa kalau kita buat silap. Kalau kita takut nak buat silap, kita tak belajar apa-apa. Ya? Dekat S3, dah tua sikit kan, S3, barulah saya involve dengan pensyarah-pensyarah yang lain. Pergi, kita banyak buat minum kat luar, makan kat luar dengan kawan-kawan yang dah berfamily. So dia participationnya more when I was doing my S3. But whatever that is, you have to be there enough, kan? Cakap dekat diri you, I have to do this. Kalau tak, saya akan buat benda yang sama berkali-kali, then I didn't grow. Life is about growing atau dying. Kalau kita tak grow, kita die. Kalau kita di titik yang sama, kita shrinking sebenarnya. Kita tak expanding. So tell yourself, like this thing that I always imagine myself, what I think, apa yang saya fikir, dia akan menghasilkan electric wave. Apa yang saya rasa, dia menghasilkan magnetic wave. Ini bukan kajian saya, kajian Dr. Joe Dispenza. Apa yang saya fikir menghasilkan electric wave, apa yang saya rasa menghasilkan magnetic wave. Fikir akan buat rasa, rasa akan buat fikir. Makanya saya dalam gegelung electromagnetic wave. Pernah dengar aura? Tina, aura? Kan? Pernah tak bila kita jalan, bila ada orang jalan, kadang-kadang kita rasa, wow, bestnya orang tu, jadi orang tu bestnya. Ataupun ada orang jalan, kita macam nak jauh-jauh daripada dia. Kerana electric dan magnetic wave tu kita rasa. Maka apa yang saya nak cakap dekat anak-anak sekalian, fikir yang baik-baik, rasa yang baik-baik, dia jadi macam magnet. Dia pergi cari benda yang baik datang dekat kita. Kalau kita fikir yang tak baik, kita sangka yang tak baik, nanti benda yang tak baiklah datang dekat kita. Tak mau macam tu lah. Okay, Fina? Okay. Saya rasa ada one last question. Ya, ada yang bertanya, apa itu neurolinguistic programming? Ini Fina pun tahu. Waalaikumsalam, Natasha. Natasha. It is a very interesting tools. Bagi saya, ia adalah tools. Macam mana kita menggunakan bahasa untuk memprogram, bahasa apa? Bahasa neuro, bahasa minda. Macam mana kita gunakan bahasa minda untuk program diri kita ke arah menjadi lebih baik. Sebagai contoh kan, Natasha, otak kita ni, dia ada cara dia proses benda. Kalau kita nak sesuatu, kita nak berjaya, kita kena sebut ni contoh saya nak dapat kelas pertama, cum laude. Ataupun saya tak nak gagal. Kalau dekat dalam kepala kita, kita takut gagal, sebenarnya kita sedang fikir, secara kita tak sedar, kita sedang fikir macam mana nak menjadi gagal. Percaya tak? Okey, saya bagi contoh Perkataan jangan. Maksudnya saya nak bagi contoh
perkataan jangan kita tak boleh guna kalau kita nak setkan sesuatu yang baik. Contohnya, jangan fikirkan gajah. Jangan fikir tau, jangan eh. Jangan fikir gajah warna pink. Ni Serena, jangan fikir. Jangan fikir gajah warna pink tengah terbang. Epika? Epika fikir apa tu? Epika Amba. Ya, Bu. Ah, tadi saya kata, dengar tak saya kata tadi? Jangan fikir gajah. Gajah sama kan? Elephant. Jangan ya, fikir. Jangan, Epika, jangan fikir gajah warna pink sedang terbang. Jangan fikir. You fikir apa tu? Apa yang jadi tadi? Bila saya kata jangan fikir gajah, mestilah dah ternampak gajah kan? Betul kan? Betul, betul. Otak kita pun macam tu. Kalau kita kata saya tak nak gemuk, apa yang otak akan fikir? Gemuk. Nanti badan kita akan sentiasa fikir macam mana nak jadikan diri kita gemuk. Jadi kita akan cakap apa? Saya nak kurus, saya nak sihat. Sama juga dengan result. Jangan fikir saya takut gagal. Saya tak nak gagal. Nanti otak kita akan fokus kepada gagal. Tapi cakap pada diri kita, saya nak dapat result 3.5 ke atas. Saya nak dapat result berapa? Sebut. So jadi otak akan tahu macam mana nak capai. Itu antara contoh macam mana bahasa mempengaruhi otak kita supaya badan kita boleh bergerak ke arah itu. Itu antara apa itu NLP. Ha, jadi kalau berminat, Fina kita buat lagi sesi-sesi short-short. Sejam setengah, sejam, dua jam untuk mengenalkan diri kita kan. Rupa-rupanya setiap orang ada cara berbeza untuk belajar. Ada cara berbeza yang lebih efektif untuk dia belajar. Ada orang kan, siapa kat sini yang buat nota kala-kala? Ada orang dia buat nota kala-kala, ha, macam Dr. Ana. Ada orang dia dengar je. Apa cikgu dia cakap, dia record mungkin dekat YouTube dia record, mungkin dia dengar je. Ada orang dia tak boleh semua tu, dia kena pergi buat. Dia kena pergi buat sesuatu lah supaya waktu belajar tu dia dengan tangan dia sekali, dengan kaki dia sekali. Orang lain belajar duduk kat meja, dia belajar pusing keliling meja. Sebab caranya berbeza. So orang visual, orang auditory, orang kinestetik berbeza-beza. So inilah dia antara dia, a taste of NLP, Neuro Linguistic Programming. Online pun ada Natasha, Natasha boleh Google, on the face, on YouTube pun banyak. You guys can, yeah, maklumat di hujung jari. Okay. Baik, terima kasih Bu. So actually I just got a message. Ada yang mau bertanya, raise hand. Mungkin ada yang mau langsung bertanya. Saya boleh, Bu? Boleh. Silakan, silakan. Bu Usha, silakan. Saya tak pintar cakap dalam bahasa Malaysia ya. Jadi mungkin saya cakap sedikit dalam bahasa Inggris saja. Boleh, boleh. Saya boleh faham. Alhamdulillah. Okay. Thank you for your nice presentation, Dr. Azaz. It's very insightful for us. I see that many of your teams are female, yeah, which it fits well with UNISA. Mm-hmm. Because UNISA is a university owned by an Islamic women's organization, yeah. So in our university, there are not many male lecturers and students. Maybe it's same in UTHM or not? Depending on program, depending on. Oh, program. Okay. Mm-hmm. So I want to ask you, what did you do, or step by step, yeah, so that your research can be applied in the market. You come to the company or companies that are looking for you, Dr. Langzes? Very interesting question. Bu Nisa, yeah? In UTHM, because University Tun Hussein Al Malaysia, we have many faculties. Ada yang, like my faculty adalah engineering technology.
we also have science faculty, we also have mechanical, electrical, civil. Jadi it depending on which faculty, usually it's 50-50 male, 50 female on the apa namanya ni student. Tapi untuk my jabatan mostly female sebab chemical kan, kimia. Kalau lelaki banyak mechanical kan, the electrical, itu banyak yang lelaki di sana. Jadi studentnya pun lebih kurang macam tu juga. Di biotech ramai female berbanding dengan male. Okay, talking about product kan, nak manufacturing product ataupun research berkenaan dengan product. Our university, the vision and mission now is moving towards global technopreneurship. Maksudnya, we are the problem solver. We bagi service or product untuk atasi any problems, kan? Cara yang kita buat ada dua. Yang pertama, university memang ada kita panggil project PPRN. Industri sekitar, they highlighted what their problems are. So we have this list of all problems by the industry, and they approach the university to solve that. They will have matching grant. For example, money kan? Kita bagi 25K, dia bagi 25K. 25,000, then dia bagi 25,000, and we combine and we do that project. That is one approach. Another approach, like mostly in my department, because it got to do with bio product, kan? So certain lecturer, certain docent has expertise in certain field. For example, like interest or expert. Interest, like for example, I am interested in turmeric, in all this ginger, in all this natural punya ingredient, and I wanted to make it into a product. So I go and approach which industry yang has that, sama ada service ataupun we can do collaboration, then we go to approach that university, that industry. It's the same thing with my colleague in the same department. We has this product called Baby Liana for wound healing. Now that product already entered the USA market. We bring the product to the US. That one is from the interest of that particular lecturer. Dia kata anak dia macam asyik-asyik luka, kadang-kadang gatal-gatal. So dia nak buat satu produk, kan? And bila dia buat produk tu, ramai pula yang kata, eh bolehlah, you can sell this product outside. Makanya kita carilah industri yang boleh manufacture that product. So ada dua approach lah. We can go and help the community industry, ataupun kita ada kita punya minat. Kadang-kadang kita nak paksa minat, kan? Minat lecturer tu dia nak buat yang ini, maka dia buat dan dia apply scholarship untuk bekerja dan produce that product. Macam itulah. Is that okay, Bu Nisa? Okay. Thank you. Maybe one day we need to go to UTHM to study some. Come study some strategy. Yeah. We can discuss the strategy exactly. Ya, makasih Bu Fina. Ya. Okay, yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya tadi. Ada yang mau bertanya, Zakia mungkin? Anyone can raise hands? Or just directly ask. Okay, Zakia, persilahkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Zakia Gania, and I'm from biotechnology, and I'm still in first semester. When you studied your PhD and the research on red raspberry, there may have been failures or setbacks during this research. I'd love to know what convinced you that this project would be successful despite the things that failed during the project. Thank you. Zakia, your question is very clever. You're very clever. Thank you. Yes, you are right.
You are very right. Okay, for my topics, I don't have my topics. Nak buat PhD, I buka, pun sama, ada dua cara. Satu adalah kita ada topics dan kita pergi jumpa supervisor. Our, kita panggil apa, our docent. Satu lagi cara adalah kita tak ada tajuk. Kita pergi cari docent yang bidang kita rasa kita nak buat dan kita tanya dia, apa tajuk yang dia boleh propose kepada kita. So, 2005, when I wanted to do PhD, but I don't know, I know biotech. I know that I like to do biotech, but I don't have titles. Then I go and approach this university. And I kata I wanted to do PhD and in the bidang of biotechnology. So boleh bantu saya tak? And then dia pun kata, ah okay, kita ada this pensyarah available now kalau you nak. So I go and meet my supervisor. Then my supervisor kata, okay, I ada project. Project I dengan, tadi itulah, Scottish Crop Research Institute, Dr. Julie Graham. So dia kata apa? Kalau interested, I kena cari scholarship dan sebagainya lah kan, because my SV tak ada scholarship tu. Dan I kata okay, then I managed to get a UTHM punya scholarship untuk buat PhD. Okay, bila kita buat research, tak percaya tanya Bu Fina, tanya Dr. Anna, tanyalah siapa-siapa yang dah buat research. Mula-mula, of course kita ada satu hipotesis. Kita ada masalah yang kita nak selesaikan kan? Kita ada problem statement yang kita nak selesaikan mula-mula. Lepas tu, bila kita buat, dan kita ada objektif kita kan? Dan bila kita buat, I remember, mula-mula masa I nak buat, nak dapatkan DNA daripada raspberry daun. Method dah ada, but then when I do it, I tak dapat banyak. Sedangkan I have to use a lot. So what do I have to do? What do I have to do? I kena, Einstein kata, kalau kita buat benda yang sama berkali-kali dan kita harapkan hasil yang berbeza, itu adalah kegilaan. In English, if you do the same thing, it is insanity. It is insanity to do the same thing over and over and hope for different result. So jadi tak boleh. Sama juga masa tengah belajar kan. Kalau dah cara kita buat tu dah sekali dua kali kita tak dapat, kita kena tukar terus cara lain. So masa PhD tu dia yang pertamanya kita kena bersedia dengan plan B, C, D dan E. You just imagine I have a machine yang kaji I punya buah raspberry. Suddenly machine tu rosak. Machine tu rosak and then my supervisor kata go fix it. Go fix it. Pergi baikkan machine tu. Macam mana I nak baikkan machine tu, you know? This machine gas chromatography. Then what I did was I pun cari dalam buku, tengok number. Siapa tengok manufacturer dia, then I call the manufacturer and I told them, this is what happened. Machine I doesn't work. What could be? What could it be, kan? So dia kata cuba check dia collar. Cuba check dia punya ni. You know what, Zakia? Of course, bila mula-mula tu nak buat sesuatu, nanti akan ada challenge and challenge and challenge. Selepas I discover how to fix that machine, when I go back to Malaysia, I tengok semua pun diorang pergi minta orang untuk buat maintenance kan. Bayar RM10,000, bayar beribu-ribu. I kata dulu masa I buat PhD, I fix that myself. So nak cakap apa? Bila you melalui pelbagai challenges, you equip yourself with many skills. PhD tu bagi saya kan, bukan setakat nak dapatkan result tau. Bukan setakat nak dapat thesis. I have my PhD thesis here. Sebab tadi I tengok. I have my PhD thesis. Masih lagi dengan saya. Warna hitam. Strathclyde. See that? Fruit metabolites. Bukan setakat nak dapat result tu. But it's the soft skill and the critical thinking yang I develop. Dan kekuatan jati diri.
Maksudnya apa? Kalau dulu tak dapat boleh nangis, dulu tak dapat boleh sedih, sekarang no. I jadi tanya myself, this can be solved. Mesti boleh selesai. Macam mana dia boleh selesai? And you know what? Ah, this is magical. I only discover lepas I belajar NLP. Bila you terlalu fikir macam mana nak selesaikan, bila you tidur, you boleh mimpi tau. This is magical. Dah banyak kali kan? I share kat Fina tak? Bila I fikir sangat macam mana nak dapat DNA tu, macam mana nak keluarkan dia. You know what? Malam bila I tidur, I mimpi macam mana nak buat kena campur ni, campur ni, campur ni. The next day, I cepat-cepat tulis and I buat and I got it. Now, bila I belajar NLP, baru I tahu, you know the guy who do the table berkala tu, jadual berkala tu, periodic table. Tahu kan periodic table? I nampak Zakiah angguk. Okay, periodic table. Okay, siapa yang buat periodic table? That guy? That guy rambut dia pun macam, you tengok pun agak scary. Apa nama dia? Periodic table. Cepat Fina, tolong I. Cari nama dia. Periodic table constructed by, I share dengan you ya. Siapa nama lelaki tu? Alamak, ada tak ingat nama dia. Katakanlah nama dia, did you get it Fina? Anybody can you? Ah, Mendeleev. This pakcik, Mendeleev, dia buat periodic table. You do know periodic table, right? When dia susun kan? Orang tanya dia, how? Macam mana you boleh susun all that chemical according to the atomic number and then yeah, they become so smart kan? You tahu apa Mendeleev cakap? I saw that in my dreams. Can you believe that? Dia cipta, dia fikir tau, duduk fikir, dia fikir macam manalah benda ni, macam manalah benda ni boleh menyusun diri dia. Dan dia kata masa dia tidur, dia nampak benda tu bergerak-gerak menyusun diri dia. So, what I'm trying to tell you, my dear student, apa yang you fokuskan dalam you sedar, bila you tidur, sebenarnya you sedang memberi maklumat tu kepada your subconscious mind to think about it. Tolong fikirkan untuk saya. Contoh Zakiah, besok nak kena jumpa lecturer. Kan? Katakanlah Zakiah ada sesuatu yang nak buat. Esok nak kena jumpa lecturer lah, orang ni lah, orang tu lah, orang ni lah. Dan Zakiah cakap dekat yourself before you go to sleep, tomorrow saya nak buat ini, saya nak dapatkan ini, saya nak buat itu. Macam mana cara terbaik untuk saya approach dia ya? Macam mana cara terbaik untuk saya cakap dengan dia supaya saya dapat apa yang saya mahu? And then you go to sleep. Okay, InsyaAllah besok akan dapat. So when you so think about that, bila kita terlalu fokus dan fikir, besoknya you will find yourself sangat berdaya sumber untuk dan kreatif untuk come with methods ataupun cara ataupun ways untuk approach that problem. Faham tak? Itu kita kata kuasa separa sedar, subconscious mind. Kita ada dua, kita ada minda dua kan? Satu minda sedar kita, kita guna 10% saja. Dan kita ada minda separa sedar, itu 90%. Minda separa sedar nilai yang tentukan emosi kita, habit kita, long term memory. Jadi kalau kita boleh access minda separa sedar kita dan kita gunakan dia untuk bantu kita, kita lagi mudah capai kejayaan kan Zakiah? Boleh imagine kan? Kita kata dekat minda separa sedar kita, jom malam ni kita bayangkan macam mana agaknya Zakiah naik atas stage dapat cum laude. Macam mana agaknya Zakiah naik atas stage dapat cum laude, lepas tu dapat kerja yang baik-baik. Macam mana agaknya? So you ada bayangan itu. Movie kan kita panggil kan? Itu yang saya ajar anak-anak depan saya ni tulis buku sendiri. Bayangkan buku awak macam mana nanti. Lepas tu kita serahkan kepada kita punya subconscious dan tindakan kita untuk buat benda tu sikit-sikit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit.
sama ke dekat Indonesia? Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Sama-sama. Ya, kita buat little habits, lama-lama yang bagus itu akan jadi besar. Kita akan jadi orang yang berjaya. Saya doakan Zaki Agania dan kawan-kawan lain berjaya di dunia dan di akhirat dengan cemerlang. InsyaAllah. Amin, amin. Rabbal alamin. Okay, okay, so any more questions before we close this forum for today? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya pun teruja. Kalau nak contact boleh minta Fina saya punya contact details. Bu Fina. Okay, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oh, Apriliana. Dipersilakan mau tanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliana Rahmawati dari Bioteknologi 2021. Izin bertanya, Bu. Kalau mau masuk UK itu ada IELTS dan tipsnya bagaimana? Terima kasih. Kalau masuk apa tadi? It means UK. 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 Oh, UK. Oh, yeah. Ah, kan? UK. Yeah, yeah. So, yeah, when you have to, if you want to continue your studies, normally to, especially to UK, yes, you need IELTS, yeah, right? So, is there any tips for, like, English exams before entering UK, something like that? Saya suka kongsi apa Anthony Robbins suka cakap. Anthony Robbins ni adalah pakar, pakar motivasi ataupun dia punya yuran orang bayar dia satu hari $1,000,000. Dia kata apa? Dalam apa-apa kemahiran, kan? Repetition is the mother of skill. Maksudnya, memang kita kena buat dan kita kena repeat. Saya cuba Fina type dekat chat box. Repetition is the mother of skills. Sebelum mau kita nak pergi UK, bagus. Kita nak pergi UK, kita kena ada IELTS, betul. Kena ada IELTS maksudnya kena pandai cakap English, dengar English, respond balik English, kan? Tulis in English. So jadi untuk tiga-tiga kemahiran itu, kita kena practice. Kita kena practice. Makanya, kalau kita kena praktis, siapa tadi tanya? Apriliana. Makanya, Apriliana, okay. I suka pakai practice makes progress. Type kat situ, Fina. Orang suka kata practice makes perfect. Tapi to me, ialah perfect sampai bila kita nak perfect? Kita nak progress. Ada sikit pun tak apa. Practice makes progress. Ajak kawan-kawan macam anak saya, macam adik saya, mereka belajar cakap English dengan lagu. Dia dengar lagu dan dia nyanyi bersama, kan? Lama-lama vocab tu ada dekat mulut. Dengar lagu English dulu, lepas tu practice cakap sikit-sikit, lepas tu practice lagi dan practice lagi. Makanya itulah tip saya. Repetition is the mother of skill. Apriliana, see yourself in UK already. UK, betul? See yourself in UK already. Lepas tu nampak diri tengah bercakap bahasa English dengan baiknya. Dengar you punya sebutan tu, wah, Apriliana speak English very fluently lah. Kalah orang UK. Kan? Cakap very fluently. First ada that bayangan, lepas tu you practice. Practice dan practice. Believe that you can. Believe that Apriliana can speak English very well. Believe that you can speak, you can understand, you can hear, you can write English very well and then start practicing it. Boleh April? April. Boleh. Okay. Okay, Tina? Okay, Doctor. So, if there's no more questions, maybe we could end this session for today. Jadi untuk simbion ketiga pada hari ini tanggal 12 Desember 2021. Jadi kita akan end our session for today. So
Dengan ini, we would like to say very much thank you. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Angga Sari for her sharing session, for a lot of inspiration, a lot of motivation for today. So we hope that we could see you again, and we hope we could some of us could go to UTHM hopefully soon. So with that, all of us would like to thank the students as well as Dr. Angzas as well as the other lecturers here for the attendance for today. So I think that is all from us and from Dr. Angzas. Yeah, I cakap sikit. Sebab I pun would like to say thank you so much Bu Fina, Bu Nisa and all other lecturers yang ada di sini. Thank you so much Zakia, Epika yang buka kamera and yang tak buka kamera tapi berada di sini. Thank you so much for your attention. Terima kasih kerana mengizinkan kita berkongsi ruang ini. And I would like to invite all of you to come to UTHM Malaysia. Can we do some collaboration maybe 1 week or 2 weeks or maybe buat di sana separuh, di sini separuh. Kan? To have this collaboration and we experience each other culture. And berbanyak terima kasih kepada Fakultas Sains dan Teknologi kan? Ya, atas jemputan ini, jangan serik, saya teruja untuk berkongsi dan sentiasa berkongsi kerana kita semua sama, kita kongsi dunia yang sama. InsyaAllah kita cuba bermanfaat kepada sesama kita. Thank you so much. Amin, amin. Thank you so much, Doctor. Thank you, everyone. So, I think we could stop the recording and leave the session for today. So thank you everyone. Terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Terima kasih Dr. Angzas. Terima kasih Bu Nisa. Okay, everyone can say thank you to Dr. Angzas. Thank you Dr. Angzas.